Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam pengadaan. Bapak-Ibu -bapak sekalian yang saya hormati, <tuh> perkenalkan saya Mustafa dari UKPBJ Provinsi Jawa Timur. Kebetulan juga, mulai tahun 2014, <tuh> saya sebagai Pokja Pemilihan. Dan kebetulan juga sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa, mudah-mudahan kita semua sehat, selalu sehat, selalu sejahtera, selalu bahagia, selalu berbagi ilmu melalui share share dari Pak Muji Santosa. Oke baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mulai saya akan menyampaikan yang saya hormati Bapak Remon. Putih Hermanto ST MH CCMS. CCMS itu apa jenis, Pak? Kenapa? CCMS itu apa? Oh, Certified Contract Management Specialist. Oh, berarti ahli kontrak. Baik. Ah. <laughs> Yang saya hormati pula Bapak Muji Santosa selaku direktur Muji Santosa training and consulting yang selalu mengadakan webinar-webinar yang selalu mengadakan seminar-seminar online berbagi ilmu tentang PBJ Bapak Ibu yang saya hormati pula Pak Profesor Mukhlis Isnaini beliau kabar PBJ di Pemerintah Kota Kediri serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tentunya kita ucapkan puji syukur Bapak Ibu sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengikuti seminar online pada sore hari ini dengan materi swakelola Pokmas. Tentunya sangat dinanti-nanti materi sore ini Pak Raymond karena saya yakin di tempat Bapak Ibu semua ada swakelola Pokmas Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara dimulai, saya perkenalkan dulu eh, biodata Pak Remon. Nama lengkapnya Pak Remon di Hermanto ST, M.H., CCMS. Eh, tempat tugas beliau sehari-hari yaitu di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Tentunya di Dinas sosial mesti sibuk nih kalau ada banjir ada segala sesuatu yang ini oke okay. uh, pendidikan beliau S2 yaitu Magister Hukum di OPN Veteran Jakarta uh, sertifikat profesional beliau antara lain ahli PBJ LKPP fasilitator juga di PBJ LKPP uh, CCMS juga sertifikat kontrak manajemen spesialis Ahli muda k3 konstruksi juga, BNSP, e, sertifikat kompetensi PPK juga, ahli PPK juga, berarti beliau berarti memiliki kompetensi selaku PPK, LKPP, BNSP. E, pengalaman beliau pe pernah jadi panitia pengadaan barang jasa, dulu istilahnya panitia bapak ibu ya, bukan bocah, panitia penerima juga, pejabat pengadaan juga. PPK juga waduh lengkap ini kelompok kerja juga yang belum pernah saya lihat penyedia toh ini harimon yang belum pernah ini tim pengendali kontrak juga katalog calon pemberi keterangan ahli LKPP beliau juga sebagai probity advisor LKPP tim pendamping kontrak LKPP bareng saya juga ini berarti satu tim mas rangga juga pak mukri juga tim penyusun buku contoh naskah kontrak barang jilid 2, beliau juga sebagai mediator LPSK LKPP, aktif juga di IAP DKI ya Pak Premon Pak ya, selaku ketua bidang hukum dan advokasi. Dan terakhir beliau juga sebagai anggota forum ahli kontrak FAKPI. Baik Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, agar seminar online sore hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada gangguan, dan seluruh materi yang disampaikan oleh Pak Raymond dan kita diskusikan bersama dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selesai. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Raymond sore ini akan menyampaikan materi eh, Swakelola POKMAS, eh, diperkirakan akan menyampaikan materi selama 50 menit ke depan, eh, setelah materi disampaikan nanti akan dilaksanakan diskusi selama kurang lebih 40 menit. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan narasumber dan berdiskusi langsung dengan beliau, silahkan klik tombol resen yang ada di partisipan Bapak Ibu. Bila belum muncul, silahkan di situ tertulis partisipan. Sekarang saat saat ini sudah tergabung 321 partisipan. Diklik di tombol tersebut maka akan muncul pilihan tombol resen. Silahkan diklik kami akan memberikan kesempatan lebih awal kepada Bapak Ibu yang telah klik tombol raise right hand lebih dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita ikuti bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Raymond Budi Hermanto kurang lebih 50 menit ke depan. Dipersilahkan Pak Raymond share screen-nya. Baik, uh, mohon izin ya, share screen. Sudah ya. terlihat tak. ya? Nampak, terlihat jelas. Dipersilahkan Pak Remang. Baik, makasih Pak Mustafa. Uh, kalau saya lihat di sini dari biru badan pengadaan barang jasa ya Pak ya? Betul, Timur, betul. Ya? Baik. Uh, Pertama-tama uh, selamat sore, selamat menjelang malam juga untuk Bapak Ibu, teman-teman uh, yang ada di waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Uh, kembali kita uh, bergabung lagi di, di, kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Pak Mustafa yang telah mengantarkan moderasi ya tadi dan sudah memperkenalkan. Uh, kemudian saya juga terima kasih kepada Pak Muji Santosa Pak, makasih kemarin dapat WhatsApp, tiba-tiba dapat penugasan langsung isi Pokmas, waduh. Tuh kalau dapat tugas dari Pak Muji itu bagi saya itu fonis Pak, yang sudah final dan binding, sudah mengikat, nggak <silence> bisa di, <silence> tidak bisa di <debater«> ke <tidak> <olduğu. tidak> <tidak> Itu kalau dari beliau, karena beliau salah satu mentor yang memang pembentuk kami ya dan juga apa founder gitu ya kalau di sepak bola tuh boleh ya cerita sedikit dulu ya Pak Mustafa ya silakan silakan <laughs> Pak sepak bola tuh kayak kayak talent scout gitu mencari bakat kayak Arsene Wengernya di PBJ nih Pak Muji nih hanya <laughs> kalau saya tuh punya akronim buat Pak Muji Santosa nih Pak apa itu, Pak? Muji Santosa Muji murah hati dan selalu tepati janji Pak ah, terus mantap. Santosa ya Pak berkesan dan selalu tolong sesama. Nah, mantap, pak. mantap. <laughs> sepakat, 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 sepakat. <laughs> ya. Makanya kalau kalau suatu saat ada apa lifetime achievement gitu ya atau kalau suka ke Hollywood ada Hall of Fame, ini pasti nama beliau akan ada di daftar itu, pak. Gitu ya Pak. Sepakat, saya rasa nih teman-teman semua nih. Sepakat, sepakat. Nah, ini saya juga terima kasih juga kepada. Pak siapa namanya Prof Muklis ya Prof Muklis dia teman juga nih di pendamping kontrak sama di advisor juga sekarang kita masuk ke sudah sama di mediator juga sama nih jadi Profnya itu sebenarnya apa ya provokator atau apa Pak <tusuk> 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 jadi biar imbang beliau juga saya punya nih akronimnya ya jadi Muklis ya nah mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah tahu kali ya <tusuk> tapi enggak nih sekulinya yang bagus Muklis itu musuh koruptor yang kelakuannya keren abis. Cie. Oh, mantap. <laughs> okay. Baik. Uh, mungkin itu dulu bridging dari saya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebenarnya saya juga terima kasih Bapak Ibu teman-teman mau ikut partisipasi di acara uh, yang diselenggarakan oleh Pak Muji Santosa ya. Di sini Muji Santosa uh, training and consulting. Saya, saya senang nih tagline-nya tagline-nya tuh kan menggelorakan semangat membangun negeri. Wah, mantap sekali itu. Jadi soal kita harus bergelora dulu ya. Makanya Bapak Ibu, teman-teman terima kasih sudah hadir di sini meskipun sebenarnya saya bisa sebutkan satu-satu tapi ntar waktu kita habis ya. Karena nama Bapak Ibu kan ada di sini nih bisa saya sebutin cuma nanti habis gitu ya. Oke, masuk kita ke dalam materi. Jadi eh, saya dapat tugas tuh workshop online ya. Jadi kalau kita secara harfiah workshop saya nggak Nggak enak ya, enak tuh sharing online ya. Kalau workshop itu kan, workshopnya kerja, shopnya belanja gitu ya. Jadi kita kerja dan belanja online. <laughs> Tapi nggak apa-apa. Oke, izin uh, Pak Muji, Prof. Buklis, Pak Mustafa izin masuk ke dalam materi. Ya, jadi di sini kita selama 50 menit, tadi saya diberikan waktu oleh moderator Pak Mustafa. Nah, tadi saya juga udah mau cari akronimnya Pak, cuma nggak ketemu ya Pak Mustafa. nggak nyapin Pak. Soalnya nama pasaran susah manggai. Oke deh, tapi saya udah kebayang sih Pak. Boleh ya, Mustafa, silakan, ya? Silakan. Kamus yang top dan selalu hafal, gitu Pak ya. Oh, mantap. <laughs> sip, sip. Oke, jadi agenda kita hari ini ada enam. Yaitu pertama pengertian tentang swakelola itu, perencanaan pengadaan PBJ melalui swakelolanya, kemudian ada persiapan ya pelaksanaan pengawasan pelaporan terakhir ada diskusi ya tadi sebagaimana uh, agenda ataupun itinerari yang telah ditetapkan oleh Pak moderator diskusinya uh, setelah penyampaian materi selesai nanti mungkin saya mau mulai saja sorry mana nih nah di sini uh, kita lihat ya swakelola itu apa sih gitu ya kalau kita lihat dari uh, susunan katanya gitu ya, pembentuknya tuh saya baca dari buku informasi terkait unit kompetensi 23 ya, melakukan persiapan PBJ melalui sakelola tuh di situ terbentuk dari bahasa Jawa kuno, bahasa kawi katanya. Mungkin Pak Mustafa atau teman-teman yang 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 dari uh, suku bangsa Jawa mungkin ah, ngerti gitu ya. Jadi simpel sih. Jadi sakelola tuh kata majemuk yang terdiri dari dua kata ya, yaitu swa dan kelola, dimana kalau kita artikan itu artinya mengelola sendiri gitu ya. Nah itu repot kalau suami gitu ya, suanya eh, apa sendiri, minya saya jadi kalau suami saya sendiri gitu ya. Berarti kalau suami istri saya sendiri adalah tiga gitu ya. Kalau pakai terjemahan bahasa Inggris gitu. Nah kemudian saya baca lagi di buku informasi tersebut di UK 23 itu Bank Dunia itu apa namanya melakukan memakai istilah sokolatu dengan bahasa false account gitu ya. Jadi kalau dilihat dari terminologinya false account itu yang digunakan Bank Dunia itu cara pembelanjaan untuk pekerjaan atau konstruksi yang pelaksananya dilakukan sendiri kemudian melalui pemanfaatan personil dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut atau pemerintah tersebut yang disebut borrower gitu ya. Nah, jadi memang ternyata suap kelola itu juga bukan hanya digunakan oleh instansi pemerintah bahkan e, digunakan juga oleh e, pihak private gitu ya ataupun organisasi dari internasional. Nah, bagaimana di Perpresnya sendiri? Kalau kita lihat di Perpresnya sendiri itu di pasal 1 angka 23 gitu ya. Jadi pengadaan barang jasa Uh, swak kelola itu adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD, maksudnya KLPD penanggung jawab anggaran ya, KLPD lain, ormas atau kelompok masyarakat, pokmas gitu ya. Nah itu uh, sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018, di mana nanti uh, aturan teknis atau petunjuk terkait dengan pelaksanaan lebih rincinya diatur pula di dalam peraturan lembaga Nomor 8 tahun 2018 tentang PBJ pedoman swakelola gitu ya. Nah kemudian uh, swakelola itu uh, sebenarnya kalau saya sih mengambilnya ya, kalau melihat dari uh, apa, dari uh, keseluruhan gitu ya, keseluruhan pelaksanaannya, keseluruhan dari pencanaan sampai dengan Sertiba nanti, saya lihat sepertinya itu merupakan pemberdayaan ya, mengoptimalisasi sumber daya yang ada gitu, baik di KLPD sendiri, KLPD lain, di Pokmas, maupun masyarakat. Jadi, sebenarnya kuncinya itu pemberdayaan. Jadi, kalau misalkan eh, apa namanya? Eh, kita bisa melakukan itu sesuai dengan sumber daya yang kita miliki dan kemudian eh, bisa menuju goal dari swakelola itu sendiri, artinya bisa dilakukan secara swakelola. nah ini sekarang kalau kita lihat mundur kembali gitu ya buka uh, kita mulai dari awal gitu ya di, di untuk sebelum perencanaan pengadaan, bagaimana sih kita menentukan cara pengadaan ya kalau kita lihat kan dalam perpres uh, pengadaan barang jasa pemerintah itu diatur cara pengadaan itu uh, melalui dua ada dua caranya ya ada melalui penyedia ada melalui swakelola nah sekarang kalau kita lihat di sini PBJ itu kan uh, pengadaan barang jasa pemerintah itu kan adalah eh, pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh APBD APBN gitu ya yang prosesnya sejak identifikasi sampai dengan serat terima gitu ya. Nah, sekarang saya coba mengajak Bapak Ibu nih kita mau identifikasi dulu nih di awal kita sebelum menentukan nih cara pengadaan seperti apa. Jadi kira-kira prosesnya seperti ini. Kita identifikasi dulu kebutuhannya terus kemudian apakah itu bisa swakelola atau tidak gitu ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan identifikasi tersebut, kalau misalkan tidak berarti dia bisa eh, berarti dia tidak bisa dilakukan secara swakola. Jadi dia melalui penyedia. Artinya eh, untuk pembahasan materi ini tidak dilakukan eh, secara penyedia, gitu ya kira-kira ya. Nah kemudian kita lanjut lagi. Apakah dia eh, bisa dilakukan secara swakola? Kalau dia iya, nah, terus kemudian ini mengapa ada eh, apa namanya flow biru ini di sini shape yang warna biru nah ini karena bisa dilakukan ada ada pengadaan melalui penyediaannya nggak di dalam karena nanti bapak ibu juga teman-teman sekarang juga bisa lihat ya ternyata di dalam swakelola itu sendiri ada juga loh eh, pengadaan barang biasanya melalui penyedia gitu ya nah kemudian setelah kita lihat itu nah, lihat kembali lagi jalurnya apakah dia eh, sesuai dengan tujuan swakelola? kalau bisa dilakukan dia Nah, kemudian kalau tidak, berarti eh, masuk ke dalam PBJ melalui swak lola, gitu ya. Kemudian dari situ, dari eh, setelah bisa melalui penyedia atau tidak, kita lihat di sini, tujuan swak lola kita eh, masuk nggak ke dalam eh, untuk identifikasi kebutuhan tadi itu yang di awal, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata setelah diidentifikasi lebih lanjut lagi, ketika tidak sesuai dengan tujuan swakelolanya, oh berarti ini masuknya ke penyedia nih, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan iya, oh berarti itu benar, berarti uh, identifikasi yang kita lakukan melalui swa kelola. Jadi uh, bapak ibu teman-teman di sini yang yang peng, pengguna anggaran atau memiliki paket-paket uh, untuk uh, dilakukan uh, apa pelaksananya nanti, yaitu uh, wajib melakukan identifikasi kebutuhan gitu ya. Nah untuk lebih lanjut bagaimana bapak ibu teman-teman e, lebih paham gitu untuk lebih mengerti terhadap identifikasi kebutuhan ini e, secara garis besarnya ada di perencanaan pengadaan ya nanti ya e, di Perlem 7 e, tahun 2018 bapak ibu bisa pelajari lebih dalam nanti di situ. Oke. Nah kemudian kita lihat dulu di sini ada tujuan swakelolanya ya setelah kita identifikasi terus kita lihat dulu apa ketujuannya itu bisa dilakukan secara swakelola gitu ya nah kalau yang pertama kita lihat apakah itu bisa memenuhi e, kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha gitu ya rata-rata nih swakelola tuh e, ciri khasnya tuh seperti itu ya jadi e, kebutuhan barang jasanya tidak bisa disediakan oleh pelaku usaha maka dilakukan secara swakelola kemudian untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang Eh, tidak diminati oleh pelaku usaha bisa jadi karena nilai pekerjaannya kecil gitu ya. Biasanya kan, eh, para pelaku usaha tuh melihat, eh, value-nya berapa sih nih, gitu, valuasinya berapa sih, terus kemudian, eh, nilainya berapa sih. Nah, kalau misalkan enggak di, eh, apa namanya, nilainya kecil gitu ya, bisa jadi, eh, pelaku, pelaku usahanya juga enggak tertarik gitu ya. Kemudian bisa juga tidak diminatinya, kenapa? Karena lokasi sulit dijangkau gitu ya. Misalkan di, di remote area gitu atau di, di lokasi yang memang bahkan untuk biaya ak akomodasi dan operasional lebih besar gitu ya daripada biaya pelaksanaannya. Nah itu eh, salah satu kenapa eh, eh sorry pelaku usaha tidak meminati itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Nah tadi seperti tadi ya, misalkan kita memiliki sumber daya di, 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 di KLPD sendiri gitu punya, nah, berarti nggak usah perlu ke pelaku usaha. Begitu juga dengan eh, sumber daya di KLPD lain, di Ormas maupun Pokmas. Lalu yang yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya. Nah ini berkorelasi tadi ya dengan dengan eh, angka tiga tadi. Lalu ini ini yang akan kita bahas lebih dalam nanti meningkatkan partisipasi eh, organisasi masyarakat ataupun kelompok masyarakat gitu ya. Kalau di ormas kan tipe tiga nanti kita nggak membahas itu kita akan memperdalam yang kelompok masyarakat gitu ya. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi. Lalu tujuan terakhir yaitu memenuhi kebutuhan barang jasa yang sifatnya rahasia gitu ya yang dipunisir oleh kppd yang bersangkutan. nah ini tipe-tipe suaka saya yakin bapak ibu dan teman-teman lain sudah menguasai ini ya bahkan banyak yang sudah mempraktekkan gitu ya jadi eh, untuk satu itu direncanakan laksanakan dewasi oleh klpd penanggung jawab anggaran lalu untuk yang tipe dua direncanakan dan dewasi oleh klpd penanggung jawab anggaran tapi dilaksanakan oleh klpd lain gitu ya yang ketiga direncanakan dewasi oleh klpd penanggung jawab anggaran tapi pelaksananya sih Ormas pelaksana. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ke depan, yaitu yang tipe 4, yang di mana rencananya itu oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tetapi untuk eh, apa namanya seluruh eh, pelaksanaannya itu dilakukan oleh eh, kelompok masyarakat. Jadi baik nanti tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas itu oleh kelompok masyarakat, gitu ya. Uh, jadi ini bisa juga direncanakan oleh KLPD penanggung jawab bisa juga based on proposal ya. Jadi berdasarkan usulan dari si Pokmas tersebut gitu ya. Nah, itu adalah tipe-tipe swakelola yang diatur dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam barang jasa melalui swaklola gitu ya. Jadi bapak ibu kan tadi kan e, sudah melakukan identifikasi. Terus kemudian apa sih barang jasa yang mau kita hasilkan gitu dalam swaklola kita gitu ya? Nah di dalam e, perpres dan perlem sudah sudah ada diatur ya bahwa e, e, ketentuan untuk barang jasa swaklola ini e, sudah ada berupa ada sembilan item gini ya, sembilan elemen. Cuma ini tidak terbatas gitu ya pada pada yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat e, barang jasa yang melalui sokolal itu adalah yang pertama barang jasa yang e, kalau dilihat dari segi nilai, dari segi lokasinya atau sifatnya yang tidak diminati oleh pelaku usaha tadi gitu ya. Nah, itu ada contoh-contohnya e, misalkan gitu kayak e, pembayaran rutin gitu ya, regular maintenance. Jadi itu juga yang skalanya kecil gitu ya, bukan kayak pemeliharaan mesin pabrik yang yang apa namanya yang menjelimet atau kompleks gitu enggak ya mungkin pemeliharaan, -pemeliharaan yang sifatnya eh, skala kecil dan sederhana kemudian ada penanaman eh, gembalan rumput gitu ya lalu ada pemeliharaan rambu suar gitu kemudian pengada barang jasa di eh, lokasi terpencil itu tadi yang sudah di eh, apa dijelaskan di awal gitu eh yang kenapa pelaku usaha tidak berminat kemudian ada juga renovasi rumah yang tidak layak huni gitu ya. Jadi di, di, dilakukan uh, melalui sekolah sehingga bisa jadi layak huni. Kemudian yang kedua, bentuk barang jasanya itu adalah uh, jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan gitu ya. Nah, ini yang sering Bapak Ibu lakukan mungkin nih di KLPD-nya masing-masing gitu ya melalui tipe 1. Dia ada pendidikan atau diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya gitu ya, sosialisasi, penyuluhan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini barang jasa yang melalui penyelenggaraan sayembara atau kontes gitu ya. Jadi kalau dulu kan ini diatur sendiri ya, kontes sayembar ini diatur sendiri melalui metode pemilihan. sekarang sudah nggak diatur lagi di perpres yang baru sehingga bisa dilakukan melalui cara sua kelola gitu ya. Nah, kemarin di DKI sendiri sudah ada beberapa kegiatan gitu ya yang melalui sayembara kalau nggak salah sih kalau nggak salah gitu ya kemarin tuh desain penataan kawasan Monas tuh pakai pakai ini, pakai pakai sayembara gitu. Nah, kemudian yang keempat, ini ada barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif. Nah, ini yang yang sekarang lagi booming gitu ya. Apa namanya? industri-industri kreatif gitu ya, ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk pengadaan festival, parade seni budaya gitu ya. Nah, ini kayak di, kayak di Banyuwangi itu kan sering tuh festival-festival gitu ya. Di DKI sendiri juga sering itu pernah. Kemudian apa sih contoh-contohnya gitu ya? Bisa juga seperti tari-tarian gitu, bisa seperti olahraga gitu dan juga eh, film juga bisa ya. Buatan-buatan film dilakukan oleh eh, suak lola. Lalu yang yang, yang kelima, di sini ada jasa sensus, survei, pemeriksaan atau pengolahan data, penulisan kebijakan publik, pengujian lab, Kemudian ada aplikasi, tata kelola dan standar mutu tertentu. Terus yang keenam, ini yang seperti yang tadi di awal juga gitu ya, salah satu barang jasa yang masih dalam pengembangan, sehingga eh, belum dapat disediakan atau diminati. Jadi contoh nih, misalkan eh, apa prototipe eh, sumur sapan gitu ya, kayak misalkan ini kan sekarang di ini sedang membuat sumur gitu biopuri gitu ya, supaya untuk mengendalikan banjir gitu. Nah, terus bisa juga kayak apa ya, kompor biogas gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan secara swakelola atau kalau untuk kelompok tani. Lalu selanjutnya yang 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 ketujuh adalah barang jasa yang dihasilkan oleh eh, ormas, ormas atau masyarakat gitu ya. Nah, ini juga contoh-contoh eh, yang akan kita berikan nanti yaitu seperti eh, ada produk kerajinan gitu ya, ada 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 produk dari teman-teman penyandang disabilitas, nah itu bisa juga tuh kita uh, adakan melalui swaklola, terus ada tanaman juga atau bibit masyarakat gitu ya milik masyarakat, atau ada juga produk-produk dari uh, apa uh, warga binaan tuh yang di lapas tuh kan mereka banyak juga tuh yang menghasilkan tuh hasil-hasil itu ada yang ada yang bisa buat seperti apa souvenir gitu ya saya saya pernah lihat tuh kemarin tuh bagus-bagus juga tuh Nah itu bisa tuh kita lakukan secara swa kelola lalu yang ke, uh, selanjutnya adalah uh, barang jasa yang pelaksanaan pengadanya memerlukan partisipasi masyarakat gitu ya Nah ini ini bisa juga berupa uh, pekerjaan konstruksi namun yang sifatnya tadi ya yang sederhana lagi gitu nggak Kompleks karena ya kelompok masyarakat ini kan pastinya tidak memiliki apa yang namanya peralatan atau teknologi yang canggih untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang sifatnya kompleks gitu ya atau yang tidak sederhana gitu ya. Nah, contohnya apa? Ya bisa saja seperti pembangunan sorry pemeliharaan saluran tersier gitu bisa ya gitu atau apa pemeliharaan jalan lingkungan gitu ya. Nah, itu bisa yang sifatnya tidak kompleks dan sederhana. Lalu yang e, terakhir ini yang sifatnya rahasia dan ini biasanya dilakukan oleh KLPD yang e, bersangkutan gitu ya, misalkan yang di kementerian pertahanan gitu ya atau e, apa namanya di yang sifatnya rahasia seperti di sandi sandi negara gitu ya. Nah itulah barang jasa melalui swakelola. Nah sekarang kita akan masuk ke tahap perencanaan. Nah kalau kita lihat di sini perencanaan pengadaan melalui swak lola itu seperti yang uh, diatur di PLM 7 itu ya kalau bapak ibu teman-teman kemarin juga ikut di apa namanya uh, sesinya bu bu tantri ya kalau salah ya nah ini sudah dibahas dikit nih terkait perencanaan pengadaan nih nah kalau untuk swak lola sendiri dia itu perencanaannya meliputi penetapan tipenya nih nah jadi kita sebelum melakukan apa penyusunan anggaran gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu tipenya apa nih tipe kelola kita nih. Nah, tadi kan sudah dibahas di awal tadi tuh tipe satu KLPD e, sendiri, KLPD lain, apakah dengan ormas apakah dengan pokmas. Nah, itu Bapak Ibu, teman-teman harus bisa identifikasi dulu ter terkait dengan perjalanan pengadaannya ini gitu ya. Nah, kemudian nanti ada penyusunan spektek e, atau KAK, lalu ada penyusunan perkiraan biaya atau RAB-nya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Cuma penegasan di sini untuk Bapak Ibu yang Eh, apa namanya memang nantinya akan ada apa namanya pengadaan-pengadaan melalui swakelola khususnya tipe 4. Nah, ini untuk yang sumber dananya dari eh, APBN gitu ya. Nanti dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renja KL gitu ya. Setelah penetapan pagu indikatif sedangkan Bapak Ibu teman-teman yang di eh, pemerintah daerah gitu ini dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA ya. Rencana kerja dan Angkatan masing-masing perangkat daerah setelah nota kesepakatan kua pepas gitu ya. Nah, ini jangan sampai uh, terlambat atau malah nanti tidak dilakukan gitu ya terhadap perencanaan pengadaan swakelola ini. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya diagram alur yang khusus swakelola tipe 4 ya. Uh, tadi kan kalau kita lihat tadi bahwa uh, untuk menentukan gitu ya, untuk menentukan uh, anggarannya gitu ya dari awal sampai ketemu anggaran gitu ya sampai tersusun di DIPA atau DPA gitu. Nah, ini kita harus lakukan lagi tadi kan udah identifikasi tadi sudah ya, cara penentuannya, cara penentuan anggaran sudah. Nah, <tuh> terus kita lihat di sini ada usulan dari Pokmas atau tidak nih gitu ya. Kalau misalkan tadi uh, apa namanya? penentuan untuk uh, kegiatan swakelolanya ya, bisa juga ini melalui musrenbang sebenarnya nih gitu kalau di kalau di kami salah satu fase untuk perencanaan itu di dalam apa namanya di surat edaran Sekda ya diatur tuh mengenai pedoman perencanaan pelaksanaan dan pembayaran PBJ melalui so kelola tipe 3 atau 4 gitu ya jadi di, di 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 DKI sendiri jadi perencanaannya dapat dilakukan pada fase penyusunan renja gitu ya kemudian diteliti dibahas gitu ya Terus kemudian bisa juga memperhatikan usulan masyarakat yang terjaring dalam musrenbang gitu ya, mulai dari tingkat RW, kelurahan gitu ya, kecamatan, kabupaten kota sampai dengan provinsi. Kemudian setelah itu dalam esai tersebut kalau di DKI diatur lagi nanti Bapeda mengkoordinasikan perencanaan tadi gitu ya, sehingga bisa ditetapkan dalam fase penyusunan renja perangkat daerah. Selanjutnya, Bapeda juga melakukan supervisi terhadap perjalanan kegiatan e, tipe 4 dalam rancangan renja masing-masing perangkat daerah tadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kalau itu merupakan dari usulan ya. Nah, apakah usulan tersebut merupakan dari Pokmas atau tidak gitu. Nah, kalau iya berarti dia langsung ditetapkan tuh Pokmasnya sebagai pelaksana, ya. Nah, kemudian kalau tidak, nah sorry, kalau iya tadi setelah ditetapkan sebagai eh, apa namanya <tok>, eh, sebagai pelaksana, langsung dilanjutkan ke nota kesepahaman, gitu ya. Nanti ada bentuknya, MOU-nya seperti apa, gitu ya. Nah, nota kesepahaman inilah sebagai eh, apa entry point awal nih, entry point awal untuk eh, apa? saling kerjasama yang saling menguntungkan ya bahasanya kalau di nota kesepahaman gitu sebagai dasar untuk pelaksanaan suatu tipe 4 tadi yang kalau memang itu usulan dari pokmas itu sendiri gitu ya nah kemudian kalau kita lihat dari nota kesepahaman ini ya setelah eh, dili tanda tangan oleh kedua belah pihak kalau dari eh, apa namanya KLPD penanggung anggaran itu dari PAKPA kalau dari pokmasnya sendiri ada dari penanggung jawabnya gitu ya. Nah nanti dilanjutkan oleh proposal dan RAB. Ya, jadi ada proposal dan RAB, lalu setelah itu ada penyusunan spesifikasi teknis atau KAK-nya, serta ada penyusunan anggaran ya, penyusunan anggarannya. Jadi itu nanti bentuknya bisa RKA untuk kementerian lembaga atau RKA di perangkat daerah kalau untuk pemerintah daerah. Nah setelah itu barulah disusun dalam bentuk Dipa atau DPA gitu ya Nah itu kalau usulan dari kelompok masyarakat gitu ya Nah kemudian kalau misalkan itu bukan usulan artinya itu merupakan uh, given gitu ya, atau atau memang program kerja yang yang merupakan turunan dari apa dari uh, Renja turunan dari rkPD bahkan turunan dari uh, renstra gitu ya Nah kalau di di kami di DKI sendiri itu sudah sudah apa namanya? sudah ada kebijakan dari Pak Gubernur gitu melalui instruksi gubernur ya bahwa eh, sedapat-dapatnya gitu ya sedapat mungkin eh, kegiatan anggaran-anggaran untuk belanja daerah itu eh, dilakukan melalui secara swakelola tipe 3 maupun tipe 4. Makanya dalam hal ini eh, kepala daerah atau pimpinan kami sangat concern sekali sehingga me mengeluarkan eh, supporting supporting regulasi gitu ya untuk mendukung Perpres dan juga Perlemnya sehingga punya landasan lebih apa namanya lebih spesifik bahkan juknis juknisnya yang lebih 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 mudah gitu ya untuk diikuti oleh para pelaku pengadaannya baik si dari perangkat daerahnya maupun si pelaksana swakelolanya atau pokpasnya gitu ya. Nah kalau itu merupakan bukan usulan. Nah, di sini ada penawaran untuk ke Pokmas pengusul sebagai pelaksana gitu ya. Kalau dia misalkan setuju, gitu ya. Kalau dia setuju, berarti ditetapkan. Jadi masuk ke jalur yang tadi, ke jalur yang hijau tadi ini. Gitu ya. Jadi ada persetujuan dulu terhadap penawaran yang diberikan oleh PAKPA tadi ya untuk melakukan kegiatan atau barang jasa yang mau dihasilkan melalui swakelola Pokmas tadi. Kalau setuju dia langsung masuk ke jalur yang tadi hingga nanti muaranya ke DIPA KL atau DPA perangkat daerah. Tapi kalau misalkan si si siapa namanya si Pokmasnya tidak setuju terhadap uh, penawaran yang diberikan oleh perangkat daerah, maka itu berhenti di situ ya stop gitu ya. Jadi sehingga kita cari lagi atau uh, deadlock gitu ya, nggak ketemu untuk ya siapa pak. Uh, Pokmas yang akan melakukan pelaksanaannya. Nah, ini contoh untuk eh, apa namanya? nota kesepahamannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di lampiran eh, Perlem 8 gitu ya tahun 2018. Ini contoh, silakan Bapak Ibu kalau misalkan di KLPD-nya masing-masing sudah punya gitu bentuk yang lain, nggak apa-apa silakan juga namun harapan namun saran saya sih setidaknya substansi dari contoh yang di PLM itu tidak tidak apa namanya tidak terlalu menyimpang gitu atau tidak terlalu jauh ya ngebuangnya gitu ya jadi setidaknya substansi-substansi yang seperti di sini itu minimal ada lah gitu sekurang-kurangnya ada gitu ya ini untuk tentang kesepahamannya nanti kalau memang mau lebih detail lagi, lebih rinci lagi bisa kita lakukan apa namanya pendalaman. Nah, coba kalau misalkan saya lihat di sini, coba saya magnify dulu ya. Nah, ini kan lihat ini judulnya yaitu nota kesepahaman pengadaan melalui sekolah antara pimpinan masing-masing KLPD gitu ya ada apa namanya menteri atau kepala lembaga atau pimpinan perangkat daerahnya selaku penanggung anggaran. Lalu ada penanggung jawab kelompok masyarakatnya yang tadi ya kalau misalkan mereka setuju atau mereka pengusul, pengusul, -pengusul setelah ditetapkan sebagai selaku pelaksana swakelola gitu ya. Nah, kemudian ini identitas masing-masing gitu ya. Para pihaknya. Kemudian ada apa namanya? Eh, kalimat pembukanya dulu gitu ya. Nah ini ntar Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di, di apa namanya perlem, lampiran perlem 8 tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang e, memang backgroundnya sarjana hukum gitu ya, dilihat mana kalau oh ini kayaknya e, perlu ditambahkan lagi nih klausul-klausulnya atau ada diksi-diksinya kayaknya kurang pas gitu. Nah silakan Bapak Ibu, yang penting substansi yang ada di dalam e, nota kesepahaman atau MOU ini e, tidak terlalu jauh ya Nah ini tadi yang saya bilang ya, ini untuk kesepahaman yang saling menguntungkan gitu ya. Ini kata kuncinya ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita buat nota kesepahaman uh, ada salah satu yang uh, merasa tidak diuntungkan gitu ya. Nah ini 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 yang yang, yang menjadi dasar uh, apa terjadinya uh, entry point tadi ya yang di awal gitu ya sehingga ada rasa trust nanti yang terbangun. Karena ini Bapak Ibu nota kesepahaman ini atau atau tadi ya identifikasi maupun perencanaan ini ini dimulainya X 1 satu jadi bukan di dalam tahun anggaran berjalan gitu jadi jangan sampai nanti ketika nota kesepahamannya oke okay, tiba-tiba begitu pas nanti sudah mau eksekusi ada yang merasa eh, tidak diuntungkan begitu ya nah gitu eh oh, sorry nah tadi kita sudah pelajari eh, terkait dengan tipe-tipenya, nah sekarang kita akan masuk ke dalam persyaratan penyelenggara swak lola yang dilakukan oleh POKMAS gitu ya apa aja sih eh, syarat-syaratnya gitu ya kalau kita lihat di perlem sendiri sudah diatur gitu bahwa POKMAS itu punya syarat penguk surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, contohnya seperti apa, gitu ya? Kalau kami gitu di, 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 di DKI ada eh, salah satu kegiatan yang dilakukan melalui eh, swakelola, pokmas, gitu ya, yang dilakukan oleh eh, kelompok masyarakat. Contohnya itu seperti pemberian makanan tambahan anak sekolah ya, PMTAS itu. Nah, sekarang sudah sekarang nggak dilaksanakan lagi tahun 2020 gitu mulai bulan Maret gitu di drop karena COVID ini ya penanganan COVID yang berdampak anak-anak sekolah juga kan sudah tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi gitu ya dan kemudian juga ada refocusing sehingga tidak diteruskan tapi itu penyelenggaranya kelompok masyarakat adalah komite sekolah gitu ya komite sekolah yang ditetapkan oleh uh, keputusan kepala sekolah gitu nah itu mungkin bisa juga dia Karang Taruna gitu ya, kelompok masyarakat dari Karang Taruna atau ibu-ibu posyandu gitu yang ditetapkan oleh lurah mungkin atau capat gitu ya. Terus kemudian yang kedua syaratnya adalah memiliki struktur organisasi atau pengurus ya. Jadi ada 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 organisasinya, ada pengurus ya. Meskipun tidak terlalu uh, besar gitu ya seperti uh, yayasan maupun apa namanya uh, ormas gitu setidaknya ada susunan strukturnya siapa penanggung jawabnya siapa pimpinannya siapa yang nanti mengatur tentang uh, keuangannya atau itu yang penting ada ada unsur uh, struktur pengurusnya gitu ya kemudian ya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu ya nah ini ini salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Bokmas meskipun memang tidak terlalu rigid nanti gitu bentuk adhrt nya gitu ya lalu Uh, syarat selanjutnya adalah memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas gitu ya di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Nah ini dia kuncinya nih. Jadi <tuh> sebisa mungkin bapak ibu nanti ketika melakukan uh, apa namanya uh, menyetujui atau atau uh, memilih gitu ya uh, Bokmas pelaksana swakelola tadi baik yang pengusul ataupun tidak sebisa mungkin dia uh, lokasinya tuh uh, Radiusnya nggak terlalu jauh lah dari tempat pelaksanaan kegiatannya gitu ya. Misalkan ada uh, kegiatan untuk usulan musrembang gitu pembangunan uh, pos kamling gitu, pos keamanan lingkungan. Nah itu boleh dari masyarakat setempat tuh, nggak nggak nggak, nggak perlu dari yang beda kelurahan bahkan beda kecamatan gitu. Jangan gitu ya. Jadi sebisa mungkin masyarakat yang akan menjadi uh, pengguna atau yang yang memanfaatkan hasil dari barang jasa itu tersebut, gitu ya. Kemudian terakhir adalah memiliki kemampuan teknis ya. Nah ini ini harus jelas ya memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang disuap kelolakan. Ya pasti gitu ya. Nah mungkin kita apa namanya mensyaratkan si pokmas gitu sebagai pelaksana suap kelolanya tapi nggak memiliki kemampuan. Jadi hanya untuk ya mohon maaf ya bagi-bagi anggaran gitu, nah itu itu nggak nggak baik juga gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat apakah si Pokmasnya, si pengusul ini atau yang akan uh, kita lakukan uh, apa namanya kita tetapkan sebagai pelaksana ini dia punya kemampuan nggak dalam hal menyediakan atau mengerjakan barang jasa yang kita mau itu gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini syarat-syaratnya itu tidak harus dipenuhi semua gitu ya, karena kalau kita lihat nih Eh, apa namanya kata sambungnya itu kan dan atau gitu ya berbeda dia dengan eh, ormas ya kalau ormas saya lihat eh, tapi boleh dikoreksi nanti kalau misalkan saya eh, belum tepat gitu kalau di ormas saya lihat itu kata sambungnya dan gitu ya jadi semuanya tuh unsur huruf a sampai huruf h harus terpenuhi berarti gitu ya nah kalau ini kan dan atau jadi bisa saja bapak ibu teman-teman eh, di tempatnya atau di lokasi de dekat pekerjaannya akan dilakukan itu pokmasnya hanya memiliki adrt dan kemampuan gitu ya <tuh> jadi eh, apa namanya eh, strukturnya nggak nggak terlalu di di diperlukan nah itu bisa saja kalau melihat dari kata sambungnya gitu ya tapi sebaiknya kalau misalkan eh, lebih bagus itu bisa dipenuhi semuanya gitu ya tapi yang paling penting sih kalau saya pribadi yang syarat ini ini Memiliki kemampuan teknis ini nih nah ini yang paling-paling utama sih terhadap uh, pelaksanaan swakolanya nanti Apakah itu bisa berjalan sukses atau tidak gitu ya baik Bapak Ibu teman-teman kita sekarang masuk ke spesifikasi, spesifikasi teknis toK dan Rab ya jadi di sini eh uh, spektek dan KK itu apa namanya dibantu uh, di, disusun gitu ya oleh PKPA dan dibantu oleh PPK nantinya gitu ya. Jadi eh, antara lain itu yang dimuat di dalam spektek atau kk ini adalah latar belakang gitu ya, maksud dan tujuan, lalu ada sasarannya, sumber pendanaan, kemudian barang jasa apa sih yang 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 harus disediakan oleh si pelaksana nanti. Lalu ada spesifikasinya gitu ya. Terus ada jangka waktunya pelaksanaannya gitu ya, apa eh, schedule-nya. Lalu kemudian Uh, ada juga kebutuhan tenaga ahli ya, atau tenaga teknis gitu ya. Ada tenaga kerjanya, manpowernya, ada narasumber ya, bahan material itu termasuk peralatan atau suku cadang. Kemudian ada jasa lainnya. Bahkan bisa jadi kalau ada jasa konsultansinya gitu ya. Nah itu semua bisa dimasukkan ke dalam spek TKK apabila diperlukan gitu ya untuk mendukung atau mensukseskan pelaksanaan kegiatan swakelola yang Bapak Ibu teman-teman mau laksana, uh, rencanakan lalu yang terakhir ini kalau misalkan konstruksi gitu ya, nah itu harus dimuat di situ dalam spektek atau kakak ada gambar rencana kerjanya gitu ya, nah kemudian untuk untuk RAB, di sini dalam 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 apa namanya penyusunan RAB ini nanti PAKPA kalau kita lihat diagram tadi gitu ya, nah PAKPA itu menyampaikan undangan gitu ya, undangan kepada Pokmas yang di lokasi pekerja pelaksanaan pekerjaan kita nantinya akan diadakan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau dia bersedia, masuk tadi tuh ke yang diagram tadi yang di atas tadi. Nah, kemudian nanti ada eh, disampaikan surat pernyataan bahwa bersedia tadi ya yang setuju tadi kalau misalkan iya, dia bersedia, kemudian itulah menjadi dasar untuk pembuatan nota kesepahaman gitu ya antara PA dengan penanggung jawab dari kelompok masyarakat tersebut gitu ya. Nah, kemudian Uh, apa sih yang harus dibuat di dalam rencana anggaran biaya itu? Nah di sini sudah disebutkan gitu ya ada gaji tenaga teknis gitu ya. Nah jangan sampai juga nanti uh, apa namanya dalam RAB itu malah nggak ada gaji upah gitu ya dan honor gitu ya karena disitulah yang paling penting terhadap uh, apa namanya uh, kesuksesan dari penyelenggaraan ini karena sebagian besar dari uh, bobot di dalam RAB ini rata-rata itu adalah gaji upah dan uh, honor gitu ya karena itu tadi ya untuk pemberdayaan ya pemberdayaan kata kuncinya kembali lagi untuk suatu untuk pemberdayaan apa itu pemberdayaan KLPD-nya sendiri KLPD lain orang sama pun POKMAS. nah dalam ini kan pemberdayaan untuk kelompok masyarakat di uh, tempat lokasi pekerjaan kita gitu ya nah, kemudian uh, yang kedua adalah ya otomatis ya pasti ya ada ada uh, biaya bahan atau materialnya termasuk peralatan atau suku cadang yang tadi sudah dituangkan dalam spek tekkaa gitu ya, misalkan apa sih yang akan kita butuhkan, nah biayanya juga harus kita cantumkan di dalam rab gitu ya. Nah ini yang ketiga adalah biaya jasa lainnya dan keempat adalah biaya lain ya, misalnya ada perjalanan, rapat, komunikasi maupun biaya-biaya untuk pembuatan laporan gitu. Karena di sini juga kalau kita lihat nanti dalam pelaksanaan banyak sekali atau uh, diperlukan beberapa laporan yang yang, yang akan dijadikan sebagai progres gitu ya atau report untuk uh, dokumen jawaban nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan RAB ya tadi ya. Kalau tadi kan unsur-unsurnya. Nah, di sini <tuh> dalam penyusunan RAB, jadi berdasarkan nota kesepahaman atau MoU tadi yang sudah dilakukan antara PAKP dan juga penanggung jawab Pokmas, jadi Uh, Pokmasnya sendiri menyampaikan RAB gitu ya ke PPK. Nah, selanjutnya PPK review gitu ya, atau mengkaji ulang lah bahasanya. Review atas usulan proposal at dan RAB tadi yang dilakukan oleh Pokmas gitu ya. Nah, kemudian uh, di dalam, uh, apabila di dalam per uh, RAB tersebut ya ternyata ada kebutuhan yang melalui penyedia gitu ya. Dalam swaklola itu punya penyedia. Nah, kita bisa tanyakan tuh kepada mereka, apakah si siapa namanya, pelaksana POKMASnya nanti bisa bersedia atau mampu gitu, untuk mengadakan bahan jasa materialnya, atau pendukung-pendukung lainnya, maka itu dimasukkan dalam kontrak swaklola gitu ya, seluruhnya jadi masuk dalam situ. Tapi kalau mereka, atau si Pokmasnya tidak bersedia atau tidak mampu maka pengadaan bahan material jasa lainnya atau pendukung yang lainnya untuk pelaksanaan suakolah tersebut bisa dilakukan melalui kontrak terpisah gitu ya oleh PPK. Nah di sini ya dibutuhkan eh, apa namanya kejelian ya dari PPK terhadap eh, kemampuan eh, atau eh, kebersediaan si pelaksana sekolah tersebut gitu ya karena kalau misalkan dari awal sudah bisa dipastikan si pelaksana sekolah tidak mampu maka anggarannya bisa dilakukan melalui penyedia yang dimana nanti persiapannya berbeda akan eh, lain seperti dengan PBJ melalui sekolah ya jadi persiapan pengadaannya itu sudah mengikuti PBJ melalui penyedia gitu ya yang dimana kalau misalkan diperlukan eh, metode pemilihannya bisa Input e chasing kah, atau pengadaan langsung ke atau metode pemilihan yang lainnya sepanjang kriterianya terpenuhi, gitu ya, sehingga nanti ini langsung dipisahkan untuk e, diadakan melalui penyedia, gitu ya. Nah, kemudian e, dalam e, hasil perencanaan ini tadi, hasil perencanaan swakola tadi, ya, yang berupa spektek dan juga RAB, terus e, rencana jadwal pelaksanaan, dan juga si calon pelaksananya nah ini digunakan sebagai dasar pengusulan dan juga penyusunan RKAKL maupun RKA perangkat daerah gitu ya jadi kalau semuanya tadi sudah beres untuk yang perencanaannya semua nah itulah nanti jadi dasar untuk pengusulan anggaran yang nantinya dibahas e, melalui e, legislatif gitu ya kalau di daerah kan melalui DPRD gitu ya sehingga nanti goalnya ini adalah jadi RKAKL atau RKPD bahkan menjadi DIPA atau DPA gitu ya Kemudian jangan lupa nanti ketika uh, apa namanya sudah selesai perjalanan pengadaan ini uh, seperti yang kemarin uh, materinya Pak Mustafa gitu ya di publish di dalam sirup gitu ya Pak Mus ya RUP-nya itu gitu. Jadi uh, jangan lupa Bapak Ibu RUP itu bukan hanya yang PBJ melalui penyedia gitu loh, melalui soal, walaupun ada gitu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih dalam tinggal diputar saja video YouTube-nya Pak Mustafa gitu. Siap. <gih> nah, jangan lupa di like, subscribe, and comment gitu ya videonya. Oke, okay, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini tadi ya hasil perencanaannya yang berupa tadi digunakan sebagai pengusulan RKKL atau KPD. Nah, sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Waktu saya tinggal berapa ya, Pak Mus? Uh, masih 6 menit lagi. Waduh, masih banyak ya. <laughs> nah, waduh saya cepat aja deh. Nambah-nambah dikit enggak apa-apa. Siap, siap. Maaf maaf. Jadi ini ada kita lihat ada tabel persiapan sekolah oleh Pokmas ya, di mana untuk penetapan sasaran disusun PPK, ditetapkan PHKPA. Terus penyelenggara sekolah, penyusunnya Pokmas, penetapannya pimpinannya gitu ya. Jadi nggak ada keterlibatan dari KLPD penanggung anggaran. Terus rencana, jadwal, review, review RAB itu semua disusun oleh tim persiapan. Siapa tim persiapan ini? Tim persiapan ini adalah si dari pelaksana sekolah tadi yaitu Pokmas tadi. Tetapi itu nggak hanya uh, hanya sekedar disusun, tapi harus direview dan juga ditetapkan oleh PPK, sehingga PPK di sini berperan penting nih dalam hal mereviewnya. Nih. Jangan jangan asal-asalan terima saja gitu loh usulan-usulannya gitu ya. Kemudian terakhir ada finalisasi dan penandatanganan kontrak sekolah untuk tahapan persiapan ini ya. Nah itu dilakukan oleh PPK dan pimpinan Pokmasnya. Ingat, jadi kalau MOU oleh PAKPA dan penanggung jawab, kalau kontrak itu oleh PPK dan pimpinan Pokmasnya, gitu ya. Jadi jangan jangan sampai nanti uh, salah gitu semuanya dilakukan oleh PPK baik MOU uh, ya baik MOU gitu ya karena kalau kalau kontrak oleh PPK benar ya. Nah ini sasarannya apa aja sih sasarannya? Jadi PKP tetapkan sasarannya tadi kan disusun ya uh, kemudian ditetapkan oleh PKPA terus uh, sesuai dengan dokumen kinerja atau anggaran gitu ya. Kemudian PPK menerima MOU uh, yang tadi sudah disepakati oleh kedua belah pihak ya. Terus kemudian berdasarkan MOU tersebut dan proposal yang tadi dilakukan oleh Pokmas pengusul, gitu ya. PPK merumuskan sasaran secara spesifik yang menjadi target kegiatan, gitu ya. Nah, jadi sasaran-sasaran ini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan barang jasa yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian ini ada contoh nih, saya ambil dari dari materi unit kompetensi dua tiga tadi masih ya melakukan persiapan. Jadi contoh misalnya ada saluran air sepanjang 700 meter persegi terrehabilitasi dengan unjuk kerja air mengalir lancar gitu ya. Jadi sasarannya itu air mengalir lancar, tidak ada material penghambat, tidak ada bocor rembes kanan kiri dan saluran bersih di rumput air. Terus misalkan contoh yang sasaran kegiatan kedua ada pemasang batu kali gitu ya, untuk jalan desa. Jadi jalan bersih kiri kanannya dari rumput liar dan tanaman. Nah, ini penetapan penyelenggaranya semua dilakukan oleh pimpinan Pokmas gitu ya. Jadi ada tim persiapan, ada tim eh, apa namanya? pelaksana, ada tim pengawas gitu ya. Kemudian penyelenggaranya itu terdiri dari pengurus Pokmas itu sendiri gitu ya. Makanya tadi maka eh, di di dalam eh, syarat-syaratnya itu harus punya struktur organisasi dan struktur pengurus gitu ya. Kemudian nah, ini untuk mendampingi karena saya yakin ya Bapak Ibu teman-teman tidak semua ormas kita itu uh, artinya paham gitu ya dengan birokrasi maupun administrasi yang harus dilakukan gitu ya nah makanya di sini PPK dapat menugaskan pegawai gitu ya uh, yang 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 di dalam KLPD penanggung jawab anggaran tadi gitu ya atau tenaga ahli atau tenaga teknis atau tenaga sumber bahkan gitu ya, untuk melakukan pendampingan atau asistensi gitu karena belum tentu seluruh pokmas yang ada uh, di, di, di dekat lokasi kita itu paham atas eh, apa namanya terkait dengan eh, administrasi yang akan dilakukan gitu apalagi kalau nanti udah urusannya laporan SPJ gitu nah itu harus ada pendampingannya gitu ada 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 gitu nah ini terkait dengan rencana kegiatan jadwal dan RAB gitu ya nah jadi apa saja sih yang dilakukan dalam tahapan ini jadi ada eh, review atas KAK gitu ya eh, jadi apakah itu sudah tercantum dalam Uh, DIPA atau DPA karena bisa jadi terkait dengan nanti ada pengurangan biaya gitu ya uh, ternyata udah nggak sesuai lagi nih dari usulan uh, Pokmas yang kemarin terus ternyata ada 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 efisiensi atau refocusing atau apa gitu ya pengurangan nah ini juga harus review nih jangan sampai nanti si si Pokmas nggak dapat informasi bahwa ada terjadi uh, pengurangan atau uh, efisiensi uh, anggaran yang terdapat dalam DIPA atau DPA yang sudah ditetapkan lalu yang kedua adalah menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan gitu ya. Lalu ada menyusun daftar struktur rencana kegiatan work breakdown structure gitu ya. Nah, jadi kalau secara apa namanya? secara rincinya nanti itu disusun tuh apa aja sih yang akan kita lakukan. Misalkan pertama A oh, rapat dulu nih pendahuluan untuk membicarakan apa namanya? langkah-langkah yang akan dilakukan. Misalnya terus yang kedua mulai melakukan persiapan gitu ya. Nah, itu ada work breakdown structure-nya lebih bagus lagi ketika itu dilakukan dengan sekaligus merinci jadwal pelaksanaannya gitu ya. Terus menyusun detail rencananya juga. Nah ini lebih bagus nih kalau kita pakai kayak apa namanya diagram batang gitu ya, bar chart atau kayak kurva S gitu. Jadi sehingga bisa progres-progresnya bisa tersusun dengan tepat dan juga sasarannya bisa kita tahu nih target kita untuk kegiatan nomor satu ini dua minggu. Nah, itu bisa menjadi bahan parameter uh, pelaksana, uh, bahkan juga pengawas ya, terhadap perkembangan atau progres pelaksana yang sedang dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian uh, selanjutnya adalah menyusun rencana total biaya yang rinci. Nah, ini untuk rencana bulanan kah, biaya mingguan kah, jadi tidak melampaui anggaran. Jadi, kalau misalkan kita lihat, uh, kalau di, di daerah gitu ya, ada-ada SPD gitu, ya, sudah penyediaan dananya, apakah sudah tersedia untuk itu gitu ya. Kemudian menyusun rencana penyerapan gitu. Nah ini kalau di DKI ini ini berpengaruh sekali nih penyerapan nih, karena ini merupakan salah satu apa eh, faktor atau unsur ya untuk eh, eh, konversi penilaian di tunjangan kami gitu ya di TPP ya. Jadi ada eh, istilahnya SPS kalau di kami eh, serapan perkiraan sendiri. Jadi kita sudah bisa menentukan tuh harus bisa menyusun Kapan sih mau diserap nih biaya mingguannya kan untuk terhadap pembayaran pembayarannya gitu harus dilakukan secara mingguan mingguankah atau bulanankah itu bisa dilakukan disusun dari awal dulu sebelum kita melakukan pelaksanaannya. Kemudian ada perhitungan penyediaan kebutuhan tenaga kerja sarana prasarana peralatan material gitu ya. Nah ini yang yang akan dilaksanakan melalui penyediaan ini kembali lagi nih tadi apakah Dilakukan oleh Pokmas kalau dia bersedia dan mampu. Apakah tidak gitu? Nah, kalau misalnya tidak bersedia dan tidak mampu, berarti PPK yang melaksanakan itu melalui PBJ, melalui penyedia gitu ya. Kemudian, terakhir ini ada menyusun dokumen untuk persiapan gitu ya. Yang kalau dilakukan secara terpisah itu tadi ya, yang kalau misalkan si, si Pokmasnya tidak bersedia dan tidak mampu, apa aja gitu ya, dokumen persiapannya seperti itu. Yang melalui penyedia ya, ada penyusunan HPS, Rancangan Kontrak, dan eh, spek AK. Gitu ya, Oke, lalu kita masuk ke, nah ini Rancangan Kontraknya, gitu ya. Nah, Rancangan Kontrak, swakelola, nanti ada contohnya juga, gitu ya. Eh, kalau kita lihat di sini, eh, kalau ada perbedaan, gitu ya, biaya yang tadi, kalau misalkan eh, dalam hal, eh, eh, nggak disetujui dalam DIPA atau DPA. Nah, PPK bisa tuh lakukan negosiasi teknis gitu ya dengan tim uh, pelaksananya. Terus hasil negosiasi tadi lagi ya. Siap. Raymond. Ya, tambah 4 hasil, lagi ya. Iya. Nah, hasil tadi menjadi dasar penyusunan kontraknya gitu ya. Nah, kemudian kontrak tanda tangani. Nah, sekurang-kurangnya nih, sekurang-kurangnya kontrak ya meskipun sudah ada contoh dan template-nya di lampiran perlem itu. Nah, sekurang-kurangnya itu berisi para pihak, terus barang jasa yang dihasilkan ya, ruang lingkupnya, nilai yang disuap kelolakan. Kemudian jangka waktu dan hak dan kewajiban, gitu ya. Terus kemudian tadi kembali lagi ketika ada yang dilakukan melalui penyedia barang jasanya, nah ini kalau bisa atau mampu dan bersedia dilakukan oleh Pokmas dilakukan dengan prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Ini contoh rancangan kontraknya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam lampiran perlem. menggosilakan dan ini juga sepertinya tidak beri, e, berdiri sendiri gitu ya. Karena saya lihat di sini ada ada kata-kata e, SSUK gitu ya. Nah, nanti bisa kita perdalam lagi lebih lanjut. Nah, ini kita masuk pelaksanaan. Ini ada struktur organisasi pelaksana. Ini kenapa masih ada UKPBJ dan pejabat pengadaan gitu ya? Nah, karena bisa jadi kalau misalkan si Pokmas tadi ya ada e, PBJ melalui penyedianya, dia tidak bersedia dan mampu. Nah, ini hidup nih, jadi berperan gitu ya. Nah, di sini ada pimpinan Pokmas, ada tim persiapan, pelaksana pengawas, di sini ada PPK, terus ada PJPHP atau PPHP yang akan melakukan serah terima administrasi. gitu ya. Nah ini tahapan pelaksanaannya, jadi yang pertama tim pelaksana melaksanakan sekolah sesuai dengan jadwal dan tahapan gitu ya, berdasarkan kontrak dan juga KAK, kemudian ada pengajuan kebutuhan gitu ya, ketika pelaksana ada pengajuan kebutuhan, kemudian ada penyusunan laporan, nah laporannya apa aja nanti, ini tadi ada laporan pendahuluan, laporan antara draft akhir, kemudian ada laporan bulanan. Nah, setelah itu ada pem pembayaran gitu ya, sesuai dengan tercantum dalam kontrak dan sesuai ketentuan perundang-undangan gitu ya. Terakhir ada penyerahan hasil pekerjaan swa kelola. Nah, catatan pentingnya itu sama ya seperti ini, Pokmas dilarang mengalihkan pekerjaan utama pada pihak lain. Nah, gimana kalau misalkan ada kahar gitu ya? Nah, sama seperti PBJ melalui penyedia kontraknya bisa dihentikan atau dilanjutkan. Apabila dilanjutkan, maka dilakukan perubahan kontrak. Kemudian perpanjangan waktu eh, dapat melewati tahun anggaran. Tapi rasa-rasanya kok saya pikir nggak 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 akan gitu ya, karena kan ini kan sifatnya sederhana gitu ya dan bisa ditentukan di awal-awal sebagai pekerjaannya gitu ya. Kemudian tindak lanjut setelah terjadi kahar diatur dalam kontrak gitu ya, dalam kontrak yang tadi itu kita harus atur nih kalau misalnya terjadi keadaan kahar. Lalu eh, Nah ini, Bagaimana, apa, bagaimana bila tim pelaksana gagal gitu ya? Nah, itu kalau misalnya atas pertimbangan dan juga bisa dinilai onik oh, kayaknya bisa lah diberikan kesempatan sama seperti perieminat. Kita berikan kesempatan gitu ya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan atau memang secara pertimbangan memang bisa dilakukan untuk selesai gitu ya karena kita melihat dari manfaatnya. Kemudian dimuat dalam adendum kontrak yang mengatur waktu penyelesaian dan dapat melampaui tahun anggaran. Nah, ini pengawasan di sini. Tim pengawas sih sebenarnya bukan kerjanya pas pelaksanaan gitu ya. Di persiapan pun mereka sudah kerja gitu. Nah, jadi apa aja sih yang yang yang, yang, yang apa namanya? di dilakukan pengawasannya itu? Jadi mereka memverifikasi administrasi dan dokumentasi ya serta pelaporannya. Meskipun itu sebenarnya orang-orang yang mereka ya karena kan satu pokmas gitu kan pengurusnya semua di situ selaku pelaksananya. Terus ada pengawasan teknis pelaksanaannya gitu ya untuk mengetahui realisasinya. Jadi kemajuannya, penggunaan tenaga kerja gitu ya. Terus ada pengawasan PBJ-nya kalau ada gitu ya. Kemudian ada tertib administrasi keuangan. Nah, jadi apabila ada apa namanya ditemukan gitu penyimpangan ya, jadi boleh atau tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Pokmas dan PPK gitu ya untuk melakukan tindakan korektif. Nah, ini beberapa apa namanya kegiatan dalam pengawasan pelaksanaan. Ini juga dari unit kompetensi 24 ya untuk pelaksanaan swakelola nanti bisa ibu pelajari, bapak ibu teman-teman pelajari. Contohnya ya misalkan teknisnya gitu ya. Penyimpangannya kurang tinggi 10 meter 10 cm. Nah, ditambah 10 cm gitu ya. Jadwal terlambat menambah jam kerja atau tenaga gitu ya. Kemudian gimana nih kalau misalkan hasil eh, apa namanya? Kalau di sini terjadi ada unsur tindak pidana gitu ya. Nah, ini eh, bisa jadi, bisa bisa dapat dilakukan gitu ya kita melaporkan ke PA-KPA supaya diinvestigasi APIP gitu ya terhadap penyimpangan penyimpangan yang tadi dilakukan secara sengaja gitu apalagi kalau ada unsur tindak pidananya. Nah ntar kita diskusi gitu ya jadi setelah materi ini kita diskusi jadi ya kalau secara terjemahan bebas saya kami saya di sini tuh bukan sebagai orang terpintar gitu ya jadi silakan bapak ibu nanti untuk berikan kami masukan juga dan juga arahan gitu ya ini tadi sudah dibacakan oleh Pak Mustafa. Ini saya senang foto ini kenapa? ini posenya sama gitu loh. Jadi waktu Pak Ape atau Pak Uwo nih masuk tangan, saya juga masukin tangan gitu. Pak RDS ke belakang, ini juga ke belakang enak. Jadi posenya sama gitu kayak kembar gitu. Nah udah ntar karirnya gua kembar gitu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, amin, amin. Pak Muji, mungkin itu dulu. Pak Mustafa selaku moderator yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau telat ya. <laughs> Siap. Eh, kak, sorry kalau telat, kalau lewat, sorry kalau lewat gitu ya. Masih di time. Oh. Siap. Mungkin <laughs> itu dulu, Pak. Oke. Okay, Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Oke, okay, terima kasih banyak. Okay, Pak Oke, stop share Raymond. Ya. Oke, okay, stop share ya. Terima kasih banyak Pak Remon yang telah menyampaikan materi swakelola pokmas yaitu tipe 4 dengan sangat jelas baik gamblang saya sendiri sebagai moderator juga menjadi lebih cerah ini. Terima kasih juga Pak Remon atas pencerahannya. Tadi satu chat itu ada usul nih Pak Muji. Kalau bisa ke depan jangan hanya tipe 4, tipe 1 sampai 3 pun eh, disampaikan di Muji Santosa Training and Consulting. Diharapkan materi satu, tipe swakelola tipe 1 sampai 3 juga ini Pak Raymond bukan hanya empat. Oh, siap. Kan tadi saya bilang, Pak, kalau Pak Boji udah perintah berarti fonis sudah. Oke, sudah binding sudah itu. <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak. Satu yang perlu digaris ternyata tim pengawasan itu bekerjanya mulai perencanaan ya, Pak Raymond ya. sementara Enggak, ini mulai persi persiapan. Iya, Bayangan persiapan. kita ini kan pada saat pelaksanaan kan ya. Oke, itu juga penting. Ternyata tim pengawasan itu bekerja mulai uh, persiapan. Terus apabila ada tindak pidana, laporkan kepada PA KPA untuk minta APIP uh, menindaklanjuti, ya, Pak Remon ya. J. Melakukan audit. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Uh, ini ada sudah ada empat orang yang raise hand, Pak Raymond uh, ya. yang mulai awal tadi nih saya catat itu ada Pak Erwin Mutakin. Uh, Pak Erwin Mutakin monitor. Ini tadi peserta sempat saya catat 490-an, Pak Raymond. Wow. Banyak, banyak banget. Oh. <laughs> Pak Erwin, dengar suara saya, Pak Erwin Mutakin. Dengar, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silahkan. Eh, videonya dong. Uh, Bentar, Pak. Bentar, Oke, ya. ya. oke. Okay, okay. okay. Silakan, silakan, Pak Erwin. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak. Sambil di mobil nih Pak, sambil dengerin Pak. Hati-hati, oh, -hati, -hati. Monser, hati, -hati lho. Pak. Hati-hati loh. Gg. Saya berhenti sebentar Pak. Oke, oke, siap. Silakan. Silakan. share pengalaman Pak Eh uh, ini terkait dengan masalah eh uh, Jadi eh uh, kami menemukan pengalaman. perkenalkan ada beberapa... dulu Pak Erwin dari mana nih? Oh Pak dari Kutai Kartanegara Pak. Sebagai <laughs> saya sih Pak. Oh HP ini ya. Ini saya banyak belajar nih ya, Pak. Jadi pengalaman saja Pak. Mudah-mudahan kan dari Bapak pernah ada pengalaman terkait dengan uh, pengat, uh, soal kelola kelompok masyarakat. Sebenarnya uh, ini kan sesuatu yang sifatnya darurat. Kemudian uh, ada memang uh, pengadaan APD yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah bisa e, pejabat tertentu langsung menunjuk suatu kelompok masyarakat yang dianggap di, bisa diyakini mampu untuk mengerjakan itu Pak, jadi langsung ditunjuk saja proses pemilihannya itu, itu yang pertama kedua, terkait dengan RAB tadi mungkin menarik bagi saya Pak, karena tadi dijelaskan ada tenaga e, tenaga kerjanya kemudian ada tenaga pendamping bisakah nanti itu menjadi harga satuan saja mungkin misalnya satu barang berapa sekian pak? Artinya nanti tidak ada lagi tenaga kerjanya tenaga pendampingnya juga tidak ada. Kemudian seandainya ada pengalaman di daerah di daerah bapak, apakah itu ada regulasi yang mengatur misalnya berapa upah untuk tenaga pekerjanya, pak? Tenaga pendampingnya berapa? Kemudian tenaga kerja berapakah? Apakah diatur dalam suatu reg regulasi tertentu atau berdasarkan uh, pada uh, mekanisme pasar, Pak? Nah terkait dengan sewa kelola juga, apabila sifatnya dua, apakah tetap uh, masuk dalam mekanisme dicantumkan di rencana umum pengadaan? Nah mungkin itu saja, Pak. Pertanyaan mudah-mudahan bisa uh, memberikan jawaban, Pak, yang untuk bisa jadi bahan uh, referensi kami. Demikian itu saja Pak. singkatnya Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Erwin. E, ada tiga pertanyaan ini Pak Remo. Yang pertama, apakah pejabat tertentu dapat menunjuk langsung Pokmasnya? E, terus yang kedua, terkait rap, bisakah e, rap tersebut menjadi harga satuan saja pada kontraknya tentunya ya? Terus e, minta share pengalaman juga. Apakah ada yang mengatur tentang e, standar upah tenaga kerja? Dan terakhir Pak Remon, apakah e, dimasukkan rencana umum pengadanya apa dimasukkan ke, di dalam aplikasi sirup ada tiga Pak Remon? dipersilakan dijawab Pak Remon. Ya, ntar saya charger dulu. Oke okay, baik Pak siapa tadi Pak Pak Erwin Pak Erwin ya Apip ya Erwin Pak Waduh, Selamat salam kenal Pak ini Bapak masih berhenti atau udah jalan lagi nih Pak Erwin dengar kalau bisa berhenti dulu Pak <laughs> saya kira nanti ada apa apa lagi atau <laughs> saya jadi ini lagi penyebab terjadinya ini insiden hidung <laughs> bundar itu ya Oke, okay, baik. Saya, saya tadi ada empat ya, kalau nggak salah, Pak siapa? Pak Mustafa ya? Iya, Pak iya. Jadi Pak Erwin ini menanyakan yang pertama ya, boleh nggak diadakan APD oleh POKMAS gitu ya? Nah, oh iya, kan? satu tadi terlupa saya catat. ya Jadi ada lima berarti, Pak. <laughs> nah, jadi gini, Pak. Itu liat, dilihat dulu kan, apakah POKMAS tersebut mempunyai kemampuan teknis nggak untuk mengadakan APD gitu ya? Padahal kan kita tahu sendiri APD itu kan eh, apa namanya? harus punya suatu persyaratan teknis tertentu gitu ya yang bisa untuk digunakan oleh nakes gitu ya. Nah nanti mungkin nih uh, Mas Rangga kali ini bisa nambahin nih kan uh, terkait uh, persyaratan teknis APD-nya gitu ya. Nah saya rasa sih kok kayaknya nggak nggak mungkin gitu ya Pokmas bisa bikin APD untuk yang nakes gitu ya. Kalau kalau APD yang mungkin sifatnya standar mungkin bisa jadi ya mungkin mungkin gitu pak ya. Nah, itu kalau yang untuk pertanyaan pertama APD oleh Pokmas gitu ya terkait darurat. Nah, kalau di dalam Perm 13 boleh Pak diatur untuk melalui apa namanya? pengadaan barang jasa darurat melalui swaklola Itu boleh sekali Pak. Nanti Bapak bisa dibaca nanti untuk dipelajari lebih lanjut di Perm 13 maupun di SE 3 2020 Kepala LKPP. Nah, itu boleh Pak untuk swaklola tetapi kan ada tahapan-tahapannya Pak. Pertama PKPA ini harus menetapkan kebutuhannya dulu Pak, ada penetapan kebutuhan. Nah, penetapan kebutuhan itu kan ada namanya identifikasi kebutuhan, terus analisis ketersediaan sumber daya sama cara pengadaannya gitu. Nah, kalau Bapak sudah melakukan identifikasi kebutuhan, ternyata ini loh kebutuhan saya A B C D E gitu ya. Terus Bapak lihat eh, analisis ketersediaan sumber dayanya bisa dilakukan oleh eh, secara swakelola enggak gitu oleh tadi ya Pak Apakah melalui uh, KLPD-nya pendapat anggaran, atau melalui Pokmas, ataukah uh, tipe yang lain gitu ya? Nah itu dari situ, Bapak. Eh sorry, PAKPA tadi harus bisa menetapkan. Oh berarti kalau kalau sudah dilihat uh, ketersediaan sumber dayanya ternyata nggak bisa nih harus melalui penyedia. Nah berarti cara pengadaan melalui penyedia. Tapi kalau misalkan kebutuhan barang jasa tadi Bapak yang sudah identifikasi untuk penanganan keadaan darurat COVID khususnya, nah itu bisa dilakukan oleh Pokmas. Nah silahkan Pak gitu. Artinya. Uh, Momentum identifikasi butuhan itu penting, tuh, Pak. Gitu, penetapan kebutuhan itu momentum penting karena uh, yang yang saya rasakan, ya, Pak, sampai saat ini, gitu kebutuhan kami mendampingi PPK di uh, dinas kami, gitu ya, yang melaksanakan bantuan sosial bahan pokok. Uh, nilainya sudah lumayan, tuh, Pak, sudah melebihi APBD satu daerah uh, kecil, gitu, Pak, ya, sudah tiga triliun lebih nih, gitu. Nah, itu dia entry point-nya. Awal tuh pasti, uh, apa namanya, penetapan kebutuhannya ditanya, apakah ini untuk... Penanganan darurat COVID atau tidak gitu, terus e, cara pengadaannya melalui apa gitu. Nah, itu Pak, e, entry point penting utamanya. Lalu yang kedua, apakah bisa langsung menunjuk gitu ya untuk Pokmas? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, Pak, ya, caranya itu bisa berdasarkan usulan gitu ya, usulan dari si Pokmasnya itu, atau bisa juga si PKP itu sudah, sudah bisa memetakan. Oh, ada lopok Mas yang bisa melaksanakan ini gitu atau bisa juga tadi Pak hasil musrenbang tadi gitu. Nah, jadi kalau di kami itu diatur dalam uh, instruksi gubernur gitu ya. Ingup nomor berapa ya saya lupa gitu. Itu sudah ada tempat diatur sehingga uh, salah satunya ya uh, menyatakan bahwa uh, oh Ingup 11 tahun 2019 gitu ya. Nah, jadi bab uh, salah satunya nanti uh, Bapeda itu uh, melakukan supervisi itu terhadap hasil-hasil musrenbang tadi baik dari tingkat RW kelurahan sampai ke provinsi gitu. Nah, bahkan di dalam eh, apa namanya? Eh, surat edaran yang terbaru itu, nah ini sekalian menjawab juga nanti yang 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 terkait upah ya, Pak. Nah, kami sudah ada tuh, Pak. Surat edaran itu ya surat edaran Sekda di DKI nomor 63 tahun 2019. Itu tadi, Pak, terkait pedoman perencanaan pelaksanaan dan pembayaran pengadaan barang jasa melalui sekolah tipe 3 dan tipe 4 gitu itu. Kalau di daerah ya, Pak, kan tadi kan bunyinya kan pembayaran eh, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Makanya kan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan eh, sesuai undang-undang dua -Undang belas ya, tentang eh, peraturan perundang-undangan kan. Perkada peraturan kepala daerah masuk ya, Pak, dalam hirarki ketentuan perundangan, makanya diatur oleh kepala daerah, Pak, gitu. Nah, eh. Apa yang diatur? Yang diatur honorariumnya, Pak. Nah, makanya di sini kami juga sudah ada tuh eh keputusan gubernur tuh, Pak. Nomor 196 tahun 2020 tentang satuan biaya honorarium tim penyelenggara swakelola tipe 3 dan tipe 4 di mana bisa di dalamnya itu nanti silakan Bapak Ibu teman-teman kalau mau download ada di jdih.jakarta.go.id gitu ya. Nah, di sini ada nih. Jadi misalkan tipe 3 tim persiapan tuh ada ketua terus sekretarisnya, bendaranya per orang per hari. Nah, ini pakai koefisien biaya UMSP, Pak. Upah minimum sektoral ya, kalau nggak salah, provinsi. Nah, terus ada 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 juga tim pengawas, terus ada tim pelaksana, mandor, terus kepala pelaksana, anggota pelaksana gitu ya. Terus ada tukang, kepala juru, kepala tim survei, tukang batu, tukang kayu. Nah, itu sudah diatur tuh, Pak. Per orang per harinya itu koefisiennya satu eh, dari biaya UMSP upah minimum sektoral provinsi gitu ya Pak itu terkait upah boleh bisa saja Pak tetapkan nah mungkin kalau di pusat pakai PMK kali mungkin ya nanti bisa ditambahkan kali Prof Muklis atau Pak Buji nanti kalau di pusat tuh itu terkait upahnya ya terus kemudian yang apa harga satuan tadi ya tenaga ahli segala macam itu nah jadi gini Pak jadi kan dari kalau kita RAB tadi, di RAB itu kan ada ya unsur pembentuk-pembentuknya ya. Salah satunya tenaga teknis atau eh, tenaga pendukung tadi gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh PPK terhadap eh, POKMAS yang memang perlu dilakukan pendampingan Pak tadi gitu kan. Nah, jadi eh, PPK bisa tuh melakukan itu untuk asistensi si eh, POKMAS tadi. Karena kan kita bisa, bisa saja ya, bisa saja ketika... Eh, dalam pekerjaan konstruksi contohnya yang sederhana, ternyata ada desain gitu ya, desainnya itu kan dibuatkan oleh si uh, tenaga ahli yang kita hire gitu ya, yang kita uh, gunakan. Nah ternyata dalam gambarnya itu memang uh, belum terlalu dapat dimengerti atau dibaca oleh si pelaksananya. Nah itu bisa juga nanti si tenaga ahli itu kita jadikan, eh sorry, untuk mendampingi pada saat pelaksanaan gitu Pak. Terus apa lagi ya, tadi ya? Uh, rencana umum pengadaan di oh, aplikasi sirup enggak? Ini yeah. harusnya Pak Mustofa yang jawab no. nih. <laughs> Nasum dulu lah. Ya, <laughs> ya <Yeah. tuh> yeah, RUP Pak wajib Pak. Tadi kan uh, perencanaan pengadaan ya Pak ya. Uh, Golnya itu kan nanti kan jadi RUP ya Pak ya. Bapak kalau misalkan lihat di. Nah ini juga bisa jadi harusnya bahan untuk uh, pengawasan APIP nih Pak. Uh, patuh nggak nih seluruh PD UKPD terhadap uh, melakukan. Uh, apa pelaksanaan perencanaan pengadaan gitu loh. Jadi jangan pasal-pasal yang pasal-pasal eh, puluhan nih kita lakukan gitu ya, melalui eh, baik pemilihan maupun pelaksanaannya. Tapi pasal 18-nya kita lupa gitu yang perencanaan pengadaannya. Nah, itu yang paling utama tuh Pak, karena entry point-nya di situ gitu. Jadi kalau Benjamin Franklin bilang tuh gini Pak, when you fail to plan, you are planning to fail gitu ya Pak ya. Jadi kalau perencanaan Anda Gagal dalam melakukan perencanaan berarti anda sedang merencanakan kegagalan gitu. Nah, nanti coba dihitung lagi tuh pak untuk perencanaan perencanaan. Jadi tetap pak RUP-nya tetap harus dibuatkan dan juga di-publish dalam sirup gitu pak. Karena itu menjadi bahan monitoring dan evaluasi itu pak di sirup itu. Ada berapa sih sebenarnya kegiatan swakelola yang dilakukan oleh KLPD di Indonesia ini gitu loh? Mungkin itu dulu pak Mus. Apakah sudah terjawab semua kak atau? Sudah terjawab semua. Pak Erwin sudah jelas Pak Erwin? Kayaknya lagi nyetir lagi nih. Enggak, masih di unmute Pak Erwin, masih di unmute. Oke. Okay. Yeah. ya Pak. Tadi sudah berupa masker semua? sebenarnya, Pak. Oh, masker, oh, berupa masker. Jadi dia oh, harga satunya masker, Pak. <laughs> masker, Pak, sebenarnya harga satunya masker, tapi dia hanya mungkin satu masker harganya mungkin 10 ribu atau 15.000 Itu oh. itu dibenarkan enggak, Pak, di dalam uh, di dalam penyusunan RAB-nya kemudian apakah bisa memperhitungkan komponen keuntungan Pak untuk pokoknya itu kan misalnya ada untuk lembaganya misalnya Pak diberikan keuntungan bisa enggak Pak ya, diakui Pak terima kasih Pak itu saja Mbak. nah ini ya kalau kalau secara prinsip kalau secara prinsip ya yang saya pahami ya nanti tolong dikoreksi kalau saya salah Soal kelola itu sebenarnya tidak ada unsur atau faktor benefit atau keuntungan sebenarnya itu ya setahu saya gitu ya nggak, nggak ada unsur keuntungan atau benefit gitu ya. Nah tapi kembali lagi tadi, kalau misalkan terkait dengan pengadaan masker gitu ya. Nah kita lihat dulu nih, kalau misalkan POKMAS-nya ada yang sanggup untuk membuat masker sesuai dengan kebutuhan kita dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan gitu ya. Yang 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 pastinya ya bukan buat nakes ya, karena kalau buat nakes untuk medis tuh pasti sudah terinci tuh yang ada izin edarnya kalau nggak salah gitu ya, yang 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 uh, speknya ini 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 gitu. Tapi kalau untuk yang uh, masyarakat umum mungkin bisa jadi POKMAS bisa dilibatkan gitu loh bisa jadi pokmas libatkan. Nah, kalau kami eh, saks, apa sharing story aja ya di DKI itu. Nah, kemarin itu BBJ kita langsung eh, apa namanya? respon cepat tuh, Pak. Jadi ketika ada pengadaan masker gitu ya. Kalau nggak salah tuh di BPBD hampir 20 juta tuh masker tuh di, di apa namanya? diadakan oleh mereka melalui eh, BTT eh, apa belanja tidak terduga ya untuk penanganan Covid. Nah, itu langsung sama BBJ kita dibuatkan di dalam e-order tuh, Pak. Gitu, jadi di, di, di apa namanya dimasukkan ke dalam aplikasi kita gitu. Jadi, kalau Bapak eh, sebagai informasi nih, Pak, e-order itu adalah aplikasi yang dibuat oleh eh, BBJ DKI Jakarta dalam rangka inovasi pengadaan, Pak. Jadi, gini, pengadaan langsung kan kita tahu ya, Pak, ada yang eh, melalui pembelian langsung sampai dengan 50 juta gitu ya untuk barang jasa lainnya. Nah, itu, Pak, yang di, dijadikan aplikasi, Pak, untuk e-order gitu. Nah, mungkin itu dulu Pak Erwin semoga bisa menjawab. Sudah terjawab ya Pak Erwin ya. Barangkali Pak Muji Santosa mau menambahkan Pak Muji dipersilakan Pak Muji. Eh uh, salut ini yang dinyatakan oleh Pak Raymond sudah lengkap final. <laughs> Cuman ada tambahan satu mengenai tadi bahwa betul apa? Soal kelolaan tadi tidak ada profit. Kalau ada profit kan nanti ada pajak dan sebagainya. Jadi nggak yeah. ada profit. Ya, ya boleh lah dikasih honor juga boleh. Tapi tidak ada profit kalau di situ. <laughs> yeah. Oke, okay, okay, terima Baik, kasih. Oke, terima kasih Pak Muji. Oke ini lanjut ke penanya kedua ini. Bu Irma Yuwinda. Silakan di-unmute, Bu. Eh, uh, dipersilakan memperkenalkan diri ya, Bu. Tidak terdengar, Bu, suaranya. Ah, silahkan. Ini sudah keluar ini suaranya. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Bisa di belum kedengeran. belum kedengeran, Bu. Coba headsetnya kali ya. Kurang nancep kali. Wah, kurang nancep kali itu. Headsetnya. Atau dilepas saja headsetnya, Bu. Barangkali gangguan di headphone-nya. Dilepas dari ini, tancepan laptopnya, Bu. Dari konektor laptopnya. Belum terdengar tidak terdengar bu, ini ada gangguan teknis ini pak Raymond. bu Irma. Iya, mungkin atau gini tadi sudah sempat ngetik uh, di chat juga. Saya bacakan ya pak, karena beliau oh, juga oh, oh, resen, oh, oh, oh. tapi juga uh, ngetik di chat karena ada gangguan teknis di uh, peralatan komputernya bu Irma. Saya bacakan aja. Izin bertanya, mohon maaf apabila tidak terstruktur. Satu, slide Pak Raymond tadi bahwa MOU kan dilaksanakan ikmin satu, berarti satu tahun sebelumnya ini maksudnya, ikmin satu, sebelum tahun pelaksanaan. Pasal satu tadi di-highlight juga bahwa saling menguntungkan, nah untuk pihak perencana atau dinas, menguntungkannya dalam hal apa? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, salah satu persyaratan POKMAS pelaksanaan adalah memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan, melaksanakan pekerjaan barjas. Untuk pekerjaan konstruksi, POKMAS pengakuan kompetensinya berupa apa? Itu pertanyaan kedua. Artinya kompetensi POKMAS dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, apabila di dalam swakelola tipe 4 ini juga ada melalui penyedia maka prosentase besarannya berapa banding berapa terhadap pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh pokmas tersebut. Mohon izin apabila speaker saya bermasalah, mohon dibacakan ya Pak Narasumber. Oh, berarti mulai tadi bermasalah ini Pak. Oke, silakan dijawab Pak Remon. Ada tiga pertanyaan, tiga poin. Dipersilakan Pak Remon. Baik Pak Mustafa, eh, salam kenal ya Bu Irma. Wida ya, jadi uh, saya nggak tahu dari mana. Tapi kalau bajunya coklat, dari Pemda kayaknya. Ya, Kutai Timur, Pak. Oh, Kutai Timur. Timur. Oh, tempatnya Mas Gamas ini. Iya, waduh, Mas Gamas. Moderatornya saya... Kamuji kemarin. Saya pernah ke Bontang itu. Wah, pelosok. Ya, ini ada tiga ya saya catat ya. Iya, betul. Uh, Kena eh, ka, x min satu gitu ya tadi ya pertanyaannya. Iya. Ya, satu nah, tahun sebelumnya. Tadi, tadi yang satu tahun sebelumnya itu perencanaannya bu, tahapan perencanaannya. Karena kalau kita lihat tabelnya tadi, eh, apa namanya, diagram eh, flowchartnya gitu kan, ya, diagram flowchartnya kan, tadi kan mulai dari apa namanya, identifikasi kebutuhannya dulu ya bu ya, ya kan, begitu. Terus eh, apakah ini bisa melalui penyedia eh, swakelola atau tidak? Kalau tidak kan berarti ke penyedia. Terus kalau misalkan ini e, sewa kelola, apakah tujuannya sesuai? Nah berarti e, penetapan bahwa ini melalui sewa kelola gitu. Nah dari swaklola, dari identifikasi kebutuhan untuk penetapan cara pengadanya itu, Bu, kan tadi kan ada dua tadi itu bisa usulan, bisa juga memang itu kegiatan yang e, mendukung atau e, berdasarkan hasil dari musrenbang tadi gitu ya. Nah makanya nanti golnya ketika dari seluruh hasil usulan maupun Uh, Musyawir bang tadi itu adalah uh, RKAKL atau RKPD bu, gitu makanya itu dilakukan X-1 sebelum eksekusi pelaksanaannya, itu bu itu terkait dengan X-1 terus menguntungkan. Nah, ini maksudnya uh, KLPD untung dalam hal apa gitu ya? Ya saya rasa sih kalau untuk saling uh, mutualismenya ini artinya gini, uh, kalau menurut saya bu, ya, menurut saya artinya kan gini kita selain bisa melayani masyarakat, artinya kan kita bisa memberikan juga ya. Nah, ini kan kata kuncinya Soklo itu kan pengoptimalisasian uh, pemberdayaan ya. Nah, sumber daya yang ada, baik yang di KLPD, KLPD lain, Ormas, Unpok, or Mas, itu bisa kita berdayakan gitu. Nah, saling menguntungkan ke, ke KLPD-nya, yaitu kita bisa bisa untuk melaksanakan tusi kita, melaksanakan masyarakat, dan juga uh, mutualisme yang didapat oleh masyarakat, mereka kan mendapatkan hasil barang jasa yang mereka lakukan itu kalau kalau itu nanti diserahkan ya atau dihibahkan dan juga kan mereka mendapat apa namanya honor dan upah tadi ya bu ya dari hasil mereka melakukan pekerjaan sekolah yang kita lakukan itu sebenarnya bu kalau untuk yang menguntungkannya ya kemudian kemampuan teknis ya jadi eh, yang saya maksud tadi pekerjaan konstruksi yang sederhana ya bu bukan maksudnya konstruksi yang benar-benar eh, apa eh, kompleks gitu ya atau 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 yang eh, yang Mahli wah gitu ya, jadi enggak juga kan misalkan pembangunan pos kambing gitu tiga lantai gitu ya, yang lantai duanya ada biliar, lantai tiganya ada fitness kan enggak juga. Artinya ya dia memiliki kemampuan teknis bu sebenarnya gitu ya. Jadi berdasarkan uh, pertimbangan si PAKPA tadi pada saat menetapkan PO, uh, Pokmas pelaksana kan dilihat ya apakah dia pengusul atau memang uh, dia lokasi apa namanya? Uh, Mempunyai sekretariat di lokasi dekat pekerjaan itu kan bisa dilihat bu sehari-harinya bahwa oh ya ini pokmas ini bisa kok untuk melakukan pekerjaan eh, apa namanya pembangunan atau tadi ya contoh misalkan pemeliharaan saluran tersier gitu ya kan bisa dilihat bu gitu jadi nggak nggak perlu saya rasa sih saya rasa ya kok nggak perlu yang hal-hal yang bombastis gitu ya untuk menilai si pokmas ini bisa atau enggak gitu karena eh, apa namanya? intinya kan sebenarnya pekerjaan yang akan kita berikan ke sekolah ini kan dapat dilakukan oleh si Pokmas itu gitu loh jadi kita sebenarnya udah tahu dulu nih Pokmasnya bisa atau enggak baru kita eh, apa namanya berikan ke dia gitu kalau kita rasanya enggak bisa ya jangan juga kita gambling gitu ya itu sibuk terkait dengan apa namanya kemampuan teknis lalu prosentase dari penyedia dan eh, yang PBJ melalui penyedia sekolah nah ini sebenarnya dilihat dari RAB-nya, Bu. Dari RAB kebutuhan penyusunan RAB tadi kan ada tuh Bu unsur-unsurnya apa saja ya, baik upah terus kemudian ada biaya pendukung, kemudian ada apa namanya? materi-material bahan terus eh, apa eh, mater, eh, material pendukung lainnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada batasannya, Bu, sepanjang itu untuk mensupport pelaksanaan swakelola yang akan dilakukan oleh Pokmas ini gitu ya. Dan itu juga kan enggak asal-asalan Si Pokmas mengusulkan langsung tiba-tiba ditetapkan oleh PPK gitu, enggak ya? Ada review, jadi di review dulu oleh PPK dan itu pun harus dilihat juga dengan kemampuan keuangan daerah gitu ya. Jadi jangan sampai juga uh, Pokmas ngusulin macam-macam gitu, ternyata kemampuan keuangan daerahnya enggak 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 enggak, enggak apa namanya, enggak apa, enggak kapabel capable gitu ya, enggak 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 mampu gitu. Nah itu sih bu kalau saya lihat uh, berdasarkan persentasenya gitu. Mungkin bisa menjawab atau dibantu Pak Muji atau Prof Muklis. <laughs> Oke, monggo Pak Muji Santosa barangkali mau menambahkan Pak Muji. Ya betul, yang tadi bahwa soal kelola itu tidak dibatasi. Misalkan suatu desa mendapat dana 400 juta, ya maka bisa beli semen dari toko, besi dari toko, batu dari kali, dari, Ya, ya itu oleh kelompok masyarakat seperti itu, ya. asal dia punya bisa mengerjakan itulah, hmm. ya kerjaan-kerjaan yang sederhana. Berikutnya jadi penyedia-penyedia tadi penyedia toko Pak, Bu ya enggak ada masalah. Tapi kalau itu dipisah untuk jalan kampung adalah masyarakat sedang penyedia bangun jembatannya. Kalau di atas 200 juta ya dipersaingkan, kalau di bawah 200 juta ya melalui pengadaan langsung begitu. Ya, kalau penyedia ikut norma pengadaannya lah kalau penyedia eh, kalau swakelola ya sesuai kesanggupan masyarakat tadi tidak dibatasi dalam batasan 200 juta ya ya mungkin kepatutan aja lah jangan banyak mungkin gitu oke sudah mudah-mudahan sudah menjawab semua ini pertanyaan Bu Irma karena terganggu masalah ada gangguan teknis terkait peralatan komputernya baik oh jempol dua sudah malam empat itu kelihatan dari sini jempolnya terima kasih Bu Irma mudah-mudahan terjawab dan bermanfaat ini tadi mulainya kan sudah agak terlambat Uh, kita akhirin nanti jam 17.15 nggih Pak Muji nggih. Enggak ya? apa-apa Pak Muji. Satu lagi sepakat ya. ya. Satu oh, lagi. Pak, Pak Remon sepakat enggak? Pak Remon masih sanggup enggak ini? Pokoknya kalau Pak Muji sudah vonis itu final and binding. <laughs> Udah. Enggak bisa di <laughs> Oke okay, siap, kita lanjutkan. Ini lanjut ke Budewi Utari. Budewi Utari? Terdengar suara saya. Oh, langsung senyum. Silakan Bu Dewi Utari memperkenalkan diri ya. Nama dan dari mana sebagai apa? Silakan Bu. Saya Dewi dari Dinas Perkim Kota Salatiga. Perkim apa itu? Rumah dan Permukiman. Nah, ngono. Nung... <laughs> Oke, okay, lanjut Bu. Uh, ini uh, yang akan saya tanyakan yang pertama Pak Raymond, apakah swakelola tipe keempat harus dengan kelompok masyarakat? Bolehkah dengan masyarakat perseorangan, misalnya pekerjaan pemantauan rumah dan perumahan liar. Jadi eh, kami berencana menempatkan satu orang tiap kelurahan untuk memantau bangunan rumah dan perumahan liar. Nah, apakah itu bisa masuk kategori eh, swakelola? Dengan masyarakat atau harus dengan kelompok masyarakat, misalnya itu harus dengan kelompok masyarakat eh, yang saya masih belum paham di antara pelaksana tiap kelurahan tersebut, siapa yang jadi tim ketua, eh, ketua tim pelaksananya. Kemudian, jika itu dengan pokmas seperti itu siapa yang menetapkan SK penetapan Pokmas misalnya orangnya acak tiap kelurahan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya uh, siapakah pejabat yang oh tadi yang menetapkan SK penetapan Pokmas? Kemudian siapa yang menetapkan pimpinan suatu Pokmas jika kejadiannya uh, seperti itu? Kemudian ini pertanyaan di luar itu, ketika suatu pimpinan POKMAS yang menandatangani MOU, apakah diperbolehkan dia membuat SK penetapan tim pelaksana sehingga nantinya yang bertanda tangan di dalam kontrak swakelola adalah ketua tim pelaksana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam kontrak swakelola itu dalam RAB ada belanja tenaga dan belanja barang. Apakah itu diperbolehkan kita hanya pencantuman dalam kontrak itu yang terikat adalah hanya untuk pembayaran tenaga tenaga ahli atau tenaga itu pelaksananya, sedangkan belanja barangnya dil tetap dilakukan oleh OPD kami. Kiranya dari saya cukup itu dulu Pak. Terima kasih katanya koyo emek eh, terlu tapi wakai ya selini pertanyaan ya <laughs> kayaknya tiga ini pak pak remon yeah, uh, iya tiga, tiga tiga kali utama dua, ya. tapi punya anak cucunya ini pertanyaannya <laughs> silakan Baik. pak remon kasih pak moderator eh, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu pak remon bagi teman-teman yang belum uh, ngisi daftar hadir silakan diklik ya di kolom chat Bapak Ibu semua, silakan segera diisi. Terakhir 20 menit setelah acara ini ditutup itu batas akhirnya. Bapak Ibu tidak bisa mengisi lagi. Dipersilakan Bapak Ibu. Monggo dilanjut Pak Remon. Baik. Terima kasih Bu Dewi Utari yang dari Perkim Salatiga ya. Tempat 7 berarti, Salatiga. Eh jadi ada ada 6 ya Bu ya pertanyaannya ya. Coba saya, saya coba jawab ya Bu. Mohon maaf kalau belum uh, tepat atau belum uh, berkenan di hatinya Bu Dewi gitu ya. Mudah-mudahan sih berkenan gitu ya. Nanti ada Pak Muji dan Pak Prof Muklis. Yang pertama, apakah swakelola 4 harus kelompok masyarakat atau oleh masyarakat perorangan gitu ya Bu ya. Nah, gini. Ya. Kalau saya sih melihatnya dari persyaratannya Ibu, ya, persyaratan apa namanya? Nah, ini mungkin bisa juga menjawab soal-soal yang, yang berkaitan nantinya. Kalau persyaratan yang tadi kita lihat, ya, Bu, ya, salah satunya itu eh, memiliki ADART, lalu memiliki susunan pengurus, kemudian memiliki lokasi tempat sekretariat, kemudian memiliki kemampuan teknis, gitu ya. Nah, kalau saya lihat, sih, eh, memang. Eh, harusnya sih kelompok masyarakat ya Bu ya. Karena kalau kita lihat dari terminologinya saja sudah kelompok ya Bu ya. Kalau kelompok kan lebih dari satu biasanya ya. Nah, ini ini mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut nih gitu. Apakah boleh seorang atau atau tidak gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Karena kalau sudah kelompok berarti kan lebih dari satu gitu ya. Kemudian tadi contohnya misalkan ya pemantauan rumah dan perumahan liar gitu ya pelaksananya tiap kelurahan siapa yang jadi ketua gitu ya nah itu kembali lagi tadi bu tadi kan di dalam apa namanya di dalam eh, tahapan persiapan kan ada 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 penetapan penyelenggaranya ya bu ya yang dilakukan oleh pimpinan suak nah nanti di situ ditetapkan tuh siapa yang akan menjadi tim persiapan siapa yang akan jadi tim pelaksana siapa yang jadi tim pengawas nah di situ juga ada yang menjadi ketua timnya gitu ya, kalau misalkan nanti di dalam tim-tim tersebut ada ketua uh, sekretaris maupun anggota gitu ya, jadi ya itu yang menetapkan si pimpinan POKMASnya tadi, dalam hal uh, untuk siapa yang menjadi penyelenggara sebuah kelola tipe POKMAS ini terus ini menjawab juga tadi ya, jika dengan POKMAS siapa yang tetapkan, itu tadi ya Bu ya si pimpinan POKMASnya, kemudian siapa yang tetapkan pimpinan Pokmasnya. Nah, ini kan tadi sudah ada di ADART mungkin bu ya, ADART maupun di susunan organisasi atau pengurus gitu ya. Nah, nanti kan di situ sudah sudah tertera ya siapa yang eh, yang menjadi pimpinan kelompok masyarakatnya gitu. Makanya eh, semestinya sih semestinya dalam hal eh, pembuatan eh, keputusan sebagai kelompok masyarakat, semacam ini nggak, nggak, nggak terlalu susah ya, seperti kayak misalnya berbadan hukum atau badan usaha gitu ya bu ya kalau kalau menurut saya sih karena kayak contoh ya contoh tadi kan saya kasih contoh di DKI itu ada namanya POKPAS eh, yang menyak, melaksanakan kelola PMTAS bu pemberian makanan tambahan anak sekolah gitu, nah itu yang jadi penyelenggaranya atau pelaksananya itu Komite sekolah bu, gitu. Komite sekolah yang menjadi penyelenggaranya, dan itu mereka ditetapkan oleh kepala sekolah, SK-nya kepala sekolah, gitu. Di memang kok rasa rasanya nggak 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 sulit gitu, nggak sulit seperti kita bikin izin usaha gitu ya. Terus kemudian apa nih? Pimpinan Pokmas apa boleh diperbolehkan sebagai tim pelaksana? Oh boleh, ini boleh. Bahkan kemarin gitu ya, waktu saya ikut uh, uh, pelatihan unit kompetensi okupasi PPK tuh Pak siapa Raden Ari gitu kalau nggak salah gitu ya sebagai fasilitatornya bilang jadi tim pengawas juga boleh kok pimpinan Pokmasnya gitu ya kalau ditapkan sebagai dalam tadi itu ya dalam tim-tim persiapan pelaksanaan pengawasnya itu juga boleh gitu sebagai ketua tim. Terus yang terakhir nih dalam kontrak swak kelola belanja apa nih tenaga ya atau barang gitu ya. Nah ini kembali lagi tadi Bu Tadi kan di dalam kontraknya, semua harus didefinisikan definisikan secara jelas gitu ya. Makanya, di dalam format kontrak tadi kan, kalau kita lihat ada proposal gitu ya, apa hierarkinya ya? Ada addendum, terus proposal, terus SS tadi, Buji, meskipun tidak masuk dalam hierarki gitu ya. Nah, saya rasa sih harusnya bunyi, Bu, semuanya karena kalau kita lihat tadi di dalam penentuan masing-masing tahapan kegiatan, eh, sangat bagus ketika bapak, ibu, teman-teman itu eh, menganjurkan kepada si tim pelaksana pokmas ini bikin kayak work work breakdown structure gitu. Jadi ada 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 kegiatan-kegiatan eh, tahap kegiatannya gitu. Misalnya tahapan kegiatan pertama apa, kegiatan kedua apa. Dan dari situ kan ada tuh RAB RAB-nya gitu ya, Pem, e, pembentuk eh, RAB-nya untuk mendukung kegiatan tadi gitu. Nah, dan langsung sekaligus ibu bikinkan tuh jadwal maupun rencana penyerapannya gitu. Sehingga ketika ibu akan mengusulkan biasanya nih, biasanya kan kalau di, di DKI itu sudah ada kan eh, surat edaran 63 tadi terkait dengan pedoman pelaksanaan pembayaran dan juga tanggung jawaban, itu kami berikan 40% tuh Bu ketika di awal siapa namanya? penyelenggara swakelolanya sudah eh sorry, pelaksana swakelola sudah siap untuk melaksanakan. Nah, itu 40. Nah, nanti ketika dia eh, saya lupa berapa ya? ketika dia eh, 30 atau 3, pelaksanaan 30 persen. Saya belum buka lagi. Bentar, saya buka dulu ya. SE63. Nah, ini dia nih. Jadi ketika untuk tahap 1 diberikan 40 persen dari keseluruhan dana dalam yang tertuang dalam kontrak apabila POKMAS telah siap melaksanakan. Itu yang tahap 1, 40 persen. Tahap 2, 30 persen, Bu, dari keseluruhan dana ya yang tertuang dalam kontrak apabila pekerjaan telah mencapai 30 persen. Nah, kan untuk kita tahu 30 persen yang udah tercapai atau enggak, kan itu tadi harus ada work breakdown structure-nya. Ada, 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 ya kalau kalau enggak bar chart gitu, pakai kurva S gitulah kira-kira gitu. Nah, terus tahap tiga diberikan 20 persen ya dari keseluruhan dana yang tertuang. Jadi kan tadi 40, 30, udah 70, 20, nah udah 90 nih ketika pekerjaan mencapai 60 persen, gitu ya. Nah, terus terakhir tahap empat itu 10 persen, jadi sehingga lengkap semuanya 40, 30, 20, 10 jadi 100. Itu ketika pekerjaan mencapai 80 persen, gitu ya. Nah itu bu kalau kalau sistem pembayaran untuk prestasi swakelola kelola yang diatur dalam surat edaran di DKI bu, gitu. Mungkin itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih. <laughs> mohon Baik. tambahan nih dari Pak Muji Mung dan Prof Buklis. Monggo Pak Muji Santosa barangkali menambahkan bapak. <laughs> ya terima kasih. Kalau dilihat sifatnya karakteristiknya tadi kelihatannya itu adalah penyedia perorangan. Yeah. Oh. <laughs> Masing desa direkrut satu-satu gitu. Jadi yeah. perorangan menjadi melaksanakan pengawasan tadi melakukan hal itu. Ya kalau tidak seperti itu, yang namanya swakelola tipe satu yang melaksanakan adalah yeah. perkitan, tapi mereka itu orang-orang itu lah swakelola internal di tipe satu. Yeah. Kalau tipe empat tadi pokmas ya memang ada syarat-syaratnya namanya kelompok masyarakat, kelompok masyarakat. Jadi yang ke pun ya seperti di Batam tadi contohnya itu juga ada namanya pendamping fasilitator itu dilakukan melalui pengadaan langsung atau melalui seleksi ya karena nilai kecil ya pengadaan langsung lah seperti itu pengadaan langsung ya kombinasinya itu jadi kalau tadi pengawas <laughs> untuk Uh, umum dan sebagainya tadi, kalau menurut saya bukan suatu kelompok masyarakat, bukan ya perorangan yang tersebar, perorangan yang tersebar gitu mungkin begitu, Kalau salah ya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Raymond Budi yang sepetan ini banyak mensaring hal-hal uh, dari -hal yang dilaksanakan di Jakarta mungkin lebih dari ratusan miliar atau triliun di Jakarta ini dilakukan seperti itu ya. Kita jadi terbuka uh, menerima hal, hal baru dari Pak Raymond. Ya, mudah Pak Raymond masih berkenan melanjutkan di sesi-sesi berikutnya men-sharing pengetahuannya. Jadi belum final Pak ini Bapak men-sharing ini. <laughs> saya ucapkan terima kasih. Saya kembali kepada Pak Mustafa. Wassalam. Baik, was. Terima kasih banyak Pak Misantosa. Uh, terima kasih banyak karena waktu jualah ini yang akan memisahkan kita, memisahkan sementara Bapak-Ibu. Uh, ke depan tentunya akan ada lagi tata kelola tipe 1, 2, dan 3, Bapak-Ibu. Uh, terima kasih banyak. Uh, sebelum saya akhiri, barangkali Pak Raymond mau menyampaikan closing statement-nya, Pak Raymond. Dipersilakan, Pak Raymond. Oke, okay. baik. Makasih, Pak Mustafa. Ini kalau ada kelon, berarti ada lost man ya. <laughs> ada kelas online, ada closing statement gitu ya. <laughs> iya, betul. <laughs> ya, baik. Uh, jadi Uh, demikian itu dulu Bapak Ibu dan teman-teman peserta terima kasih yang sudah apa namanya, uh, endurance-nya ya, sampai saat ini gitu ya apalagi kalau di wilayah timur ini kan sudah jam 7 gitu, eh sorry, iya jam 7 malah ya sudah jam 7 lewat gitu yeah. ya, terima kasih uh, mohon maaf nih, kalau ada tutur kata maupun perbuatan yang tidak berkenan gitu ya, serap yang baik saja gitu ya, yang kira-kira tidak baik, nggak usah diserap jadi intinya soal kelola pokmas itu adalah pemberdayaan dalam masyarakat gitu ya jadi kita itu memberikan apa namanya keberpihakan gitu ya kita memberikan uh, apa peluang untuk mereka mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki jadi intinya itu jadi mohon bapak ibu kalau memang uh, nantinya ada good willing dari masing-masing pimpinan KLPD gitu ya ya sebisa mungkin gitu bapak ibu uh, anggaran kita kita salurkan untuk uh, swakola tipe 3 maupun tipe 4 gitu ya. Jadi untuk pemulihan ekonomi nasional juga untuk di uh, dampak dari pandemi Covid ini. Jadi sebelum saya uh, kembalikan lagi ke moderator, izinkan saya untuk mengutip salah satu quote dari uh, penulis Amerika wanita yaitu uh, Winners see an answer for every problem. Losers see a problem in every answer. Kira-kira terjemahan di bahasa gini. Para pemenang itu menemukan jawaban dalam setiap masalah, gitu ya. Nah, sebaliknya para pecundang itu menemukan masalah dalam setiap jawaban. Nah, itu se sebelum saya kembalikan, ini ada pesan satu lagi. Mohon di subscribe, like, and share YouTube-nya Pak Muji Santosa Training and Consulting ya. Nah, terus sama channelnya Pak Muji Santosa. Dan yang terakhir channelnya DPD IAP DKI Jakarta, ya. Jadi kita saling berbagi. Jangan kalah sama youtuber-youtuber. Kita pengadaran kan banyak ini loh. Harusnya subscriber kita saling membantu tuh bisa berkembang gitu ya. Dan juga like yeah. juga tuh kayak kayak Pak SR, Pak KM, gitu ya. Saling membantu gitu. Mungkin itu dulu Pak Muji, Prof Muklis, Pak Siap. Mustafa, Mas Rangga, yang saya kenal-kenal yang tadi bertanya Bu Irma. Terus ada Bu Dewi dan juga Pak Erwin dan semuanya. Di sini ada juga Pak Bu Rosdiana nih dari WBJ. Terima kasih atas Terima kasih. kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam baik. Terima kasih uh, Pak Raymond yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Telah berdiskusi juga dengan para peserta. Uh, Mudah-mudahan memang bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Jangan bosen, Pak Remon, kalau ke depan diminta Pak Mucing isi materi lagi ya, Pak Remon, utamanya tentang swakelola <laughs> Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya masih banyak yang residen, ini masih lima lagi yang belum kita beri kesempatan karena waktu juga terbatas. Ada juga beberapa teman tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan di chat, tidak bisa saya bacakan, mohon maaf juga. Nge. Mohon maaf, Bapak Ibu, apabila selama menyampaikan atau memandu jalannya acara workshop online pada sore hari ini, terdapat beberapa hal yang kurang berkenan dari saya, baik itu tutur kata, mohon maaf juga banyak guyonnya, maksud saya supaya seminar online, workshop itu tidak melulu tegang ya Pak Remon ya, biar ada oh, yeah. guyon-guyonnya, oh, yeah. jadi suasananya santai gitu. Yeah, biar yang tegang itu pas offline aja tapi kalau tegang terus kan juga nggak enak masalahnya kan gitu jadi sekali-sekali <laughs> harus ada pressnya baik saya mohon maaf deh dalam membawa membawakan sebagai moderator terdapat hal yang kurang saya serahkan kembali kepada Pak Mukles saya akhiri Bila Hitaufik Wahid Daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam pengadaan